baik duduk dengan selesa-selesanya. Dan yang mana nak mulih tu, ni tak ada orang, terbalikkan boleh je. Untuk duduk selesa, belakang pada mereka, kita fleksibel pagi ni ya. A'udzubillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semua alhamdulillah merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini, di kala mana mungkin di luar sana sedang berehat, tidur, cuti kan. Bahkan ada yang mungkin balik kampung daripada petang semalam lagi. Jam tu ada semalam. Rupanya ramai yang ambil cuti. Esok pun cuti tu sampai Ahad. Jadi orang Malaysia tu suka gitu kan? Alang-alang tu cuti lah terus gitulah kan. Jadi kita hari ni mengambil kesempatan untuk melaksanakan salah satu daripada kursus intensif haji. Mudah-mudahan sikit sebanyak kita punya usaha ini dalam memaham dan juga dalam mempraktikkan haji yang kita seumur hidup baru inilah sekali nak buat. Sedangkan solat yang hari-hari semayang pun ada benda yang tak clear lagi. Apatah lagi haji yang mana ibadah ini seumur hidup baru sekali nak buat. Jadi sudah pastinya pelbagai kursus semuanya diberikan pencerahan kepada kita semua untuk kita sama-sama jelas dan juga fahamlah ya, supaya kita dapat pergi haji dengan ilmu dan juga kepahaman yang jitu. Tak nak kita ikut-ikut orang pergi haji, kita baru pergi haji. Lepas tu dalam dia tanya, okay, lepas ni nak buat haji apa? Lepas, baru tanya, nak haji apa? Haji apa kau nak buat ni? Ha, itu kan. Dalam terbang ada saja pernah. Saya ada duduk. Ada lah jemaah kan, kita duduk sekali dengan jemaah. Tidak lagi nak niat ni, kau rumah nanti, tu pakai ihram ni. Tanya saya, ustaz, nak buat haji apa je? Nak buat haji apa? Dia tanya saya, nak buat haji apa? Ay, dia kata, takkan tuan tak tahu nak buat haji apa ni? Kan, kita ada, tidak lagi ni, mungkin ya ihram nak pakai. Sama ada ifrad atau kiran je lah, sebab tengah ihram ni. Kan, tidak lagi nak lalu kau rumah nanti. Ke nak buat tamatuk, tidak lagi nak naik umrah je, tak ada haji. Wah, tu saya confused lah. Wah, kan. Tu saya confuse tu mana kan. Berapa kali dah pergi khusus? Adalah sekali kan, 13 siri. Adalah 3 kali begini kan. Jadi itu contoh kan, fahaman. Jadi oleh demikian kita nak, bukanlah nak meringkaskan, tidak. Tapi kita cuba nak compilekan segala siri, 13 siri ni yang mungkin berada ada siri kita termi siapa semua. So hari ni kita kompreskan menjadi satu hari. Dulu kursus macam ini saya buat 2 hari. Sebab tak tahulah macam mana lagi nak kompres. Tak tahu tang mana lagi kita nak buang apa semua. Sebab memaham, mengambil kira semua benda penting. Tapi ialah dari masa ke semasa kita cuba adaptasikan. Dan inilah hasilnya kita buat fast learn hajj in 8 hours. Itulah saya punya modul supaya tuan-tuan dapat faham 13 siri yang datang khusus hari tu. Ini dia kan. Jadi lepas ni melangkah keluar daripada EA training hub ni, dah tahulah ya, kita nak buat haji tamatuk kompom lah. Dengan gitu dah yakin ya, jangan ikut ke orang dan masih lagi mula, tak boleh. Jadi kalau boleh balik kali ni, dah jelas lah haji apa nanti yang dibuat. Kerana tuan-tuan kena ingat, ini peluang sekali semua hidup sahaja. Mungkin ada lepas saya ni yang pernah pergi haji dulu 2009 ke bawah. Dulu boleh lagi kan, 2 kali balik pada haji yang tu. Lepas 5 tahun daftar semula. Kan ini haji yang kedua. Alhamdulillah mesti masing-masing. Tapi hari ni dengan lambakan jemaah orang nak pergi haji, dengan COVID 2 tahun, dengan ialah tahun lepas pun bukan semua orang dapat bang. Kan jemaah Malaysia berapa kerat aja.
Jadi kurang lebih 100,000 delay. Kota kita makin bertambah. Siapa yang daftar haji tahun ini ataupun hari ini daftar bulan ini, insyaAllah dapat pergi 2,185. Mak datuk pun kan. Tapi tak boleh buat apa tuan. Sebab kota kita 32,000 something itu je. Dapatlah tambahan 500. Kan? Dapat tambahan 500. Tak, tu sangat. Nak dibandingkan dengan 32 juta rakyat Malaysia, berapa, 6% orang Islam. Belum kira lagi yang mahu masuk Islam apa semua. Jadi tambahan tu makin banyak. Jadi oleh demikian, sebagai mukadimahnya, so kita cuba nak melapangkan minda, melapangkan hati yang kita belajar hari ini hanya semata-mata untuk kepahaman daripada Allah Subhanahu Wataala. Ada apa soalan, tanya terus. Kan, saya berpesen tak berminat. Hujung-hujung tanya, lepas tu lupa. Saya tanya ustaz tadi, apa benda tadi, dia lupa lah kan. Jadi, tanya terus kalau ada apa, kemusykilan dan apa semua. InsyaAllah, ya. Jadi, kita cuba mulakan kita punya pembentangan pagi ini dengan mukadimahnya. Mungkin ada saya dulu kan, saya tak apa. Tapi bukan ada yang first time, ada pun yang pernah tengok saya dekat masjid dan sebagainya. Saya Syakubah bin Muhammad Nasri, merupakan salah seorang daripada Pekar Tabung Haji sejak 2016 lagi. Dan kita berkhidmat ke Tabung Haji 2016. Sehinggalah sekarang kita menjadi Pekar Tabung Haji dan juga sesekala terbang juga lah bersama jemaah ke Tanah Suci dan juga bertugas juga di balai terlepasan lah. Biasanya dalam operasi OHTA kan, operasi Haji Tanah Air OHTA. Itu pun selalulah kita terlibat memberikan taklimat bagi ini saat-saat akhir. Dan terbanglah hari ini pun kita bagi lagi supaya tuan-tuan yakin, yakin haji apa nak dibuat. Jangan ikut ke orang, itu je yang paling sahab ya? Jangan dalam bilik, bilik nanti kat 12 bilik nanti 5 orang, 6 orang. Kan biasa itu kan, siapa yang ambil muasasah. Ataupun mungkin tuan-tuan ambil package, yang mana belum mengambil package, kot-kot nak teringin nak ambil package, jom sama saya di Gemilang Travel. Kan kita pun sama-sama tahun ni sama-sama Gemilang. Jadi, tak kisahlah sama ada PJH ataupun tuan-tuan pergi ada muasasah dan sebagainya. Kepahaman ilmu itu paling sahab. Lepas ni kalau ada member, kita sikit sebanyak boleh tolong ajar kan, gitu kan. Tolong bagi pahaman kepada mereka pula, yang paling usaha. Ya, kemudian sekarang ni alhamdulillah terlibat bersama dengan Kemarau Umrah BSN. Dan musim depan, saya melakar wajah baru mewujudkan travel sendiri kan, bersama dengan Kemarau Umrah. Alhamdulillah, ini salah satu kerangka yang mana selama ini saya menjadi mutawif Andalusia dah dekat 10 tahun. Jadi inilah maksudnya. Dan inilah detiknya untuk kita melangkah sendiri, mewujudkan pekej sendiri dan sebagainya lah ya. Setelah itu kita mengambil tauliah telah mengajar lah dari hari ini. Isu tauliah penting kan. Oh, tauliah dengan tuan, isu for kan. Hari ini yang famous-famous pun masuk mahkamah kan. Apa sebab? Mengajar tak ada tauliah. Sebab itulah saya antara yang mengumpul tauliah lah. Jadi alhamdulillah hari ini tauliah dari dan sedang melangkah untuk tauliah Johor dan juga Kedah sekarang ini. InsyaAllah itulah dalam kata sebab mereka panggil datang ke masjid untuk ceramah. Saya kata saya tak ada ceramah, tak ada tauliah kan. Awak jemput tak boleh, jemput boleh jemput, tapi saya datang ke masjid ceramah tak boleh sebab tak ada tauliah tak ada. Tak usah kita buat underground je, tak boleh. Kan haji ada viral kan, jenuh saja kan. Kita nak bina nama tentang bukan itu. Bina satu keyakinan orang. Jadi nak tak nak, kena ada tauliah. Jadi kalau sebenarnya ada ceramah nak ajak ceramah apa semua, dalam training center tak apa. Tapi di masjid tak boleh, itu memang syarat je lah. Ya? Jadi kita lah kawal dia. Jadi tuan-tuan, jom kita mulakan pagi ini dengan lafaz talbiyah. Ya? Lafaz talbiyah yang mana kita akan ungkapkan setiap masa daripada bila? Daripada sekarang ni. Ya? Jom tuan-tuan dengan saya. Ikut selamat saja. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Lak wal mulk. Lak wal mulk. La syarika lak. La syarika.
syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wan ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Baik, itu dia. Lepas talbiyah. Apabila kita dah diberikan surat jemputan oleh tamu haji, ini semua adalah salah satu daripada apa yang manusia buatkan adalah, ya, melalui tamu haji, bagi surat jemputan. Tapi jemputan yang paling utama Allah tu sendiri yang jemput. Itu yang kena kita berada keyakinan betul. Bahawa aku pergi kali ini, dapat rezeki pergi, ni Allah sendiri jemput. Kalau Allah tak jemput, buatlah macam mana pun, rayuan pun tak dapat pergi. Berapa ramai jemaah saya jumpa yang duduk dengan ialah kah ni kan, tak cerah ni, saya dah ada cerah dekat 3 tahun. Berapa kali dah khusus pergi? Dan 6 kali dah saat. 6 kali. 6 kali rayuan datang, tak pun dapat pun. Jadi, pendek kata, bila Allah Ta'ala belum menjemput tuan-tuan pergi, maka tak adalah kita itu. So kali ni Allah jemput, alhamdulillah. Bahkan bukan jemput kita je. Kita dapat pergi, tapi kita perempuan. Suami pula dapat pergi sama sebab apa? Teman, betul kan? Asalnya suami kita ni mungkin lagi 20 tahun. Dia pula dapat sebab kita dapat. Kita nak bawa anak pula. Anak pula dapat, contoh kan? Wah, satu family kita dapat pergi. Jadi, itu jemputan Allah bagi. Wah, imam macam mana manusia buat pun, RND Tahu Haji pun saya tahu lah macam mana dia buat. Kita tak faham sangat, dia pilih tu tak kriteria yang macam mana. Tapi cerita dia, itu semua manusia punya aturan. Tapi Allah yang jemput, insyaAllah pergi. Dan kena ingat, pun belum tentu pergi pun. Kan? Itu kena ingat tu. Pun belum tentu dapat pergi, belum. Ha, kita baru je nak kursus ni. Baru aja nak siap-siap. Baru aja nak kursus perdana haji, apa semua. Hari yang, hari jadi betul, hari kejadian, berapa ramai yang juga yang mungkin meninggal dunia. Kan, masa saya dekat Ohta, Tahun Haji 2018. Satu pasangan, suami isteri, Johor, presiden. On the way nak pergi. Nak terbang ni, dah pakai ihram siap. Niat je belum. Presiden meninggal dulu. Itu contoh. Makna kata, Allah tak menyampaikan dia untuk ke tanah suci, tapi niat tu ada. So, niat haji ada, dapat pahala haji dia. Cuma tak sampai lah, tak berkesempayan nak sampai tanah suci haji tu, itu je. Jadi oleh demikian, doa pada Allah Ta'ala, ikhlaskan niat, dan sering-seringlah kita melapaskan lapas talbiyah ini. Ay, dah ibu-ibu kat dapur, kat tengah ambil masuk tu, labaik Allahumma labaik contoh. Ya, yang mana yang abang-abang, yang ada-ada nak pergi masjid, sambil-sambil naik motor, talbiyah. Sebab apa? Sebab kau dah dapat terpilih. Jadi, menjadi tetamu Allah, kata Nabi, zikir yang paling afdal ketika mana seorang itu nak menuju rumah Allah, talbiyah. Apa maksudnya? Hamba-Mu datang, ya Allah, menyahut panggilan-Mu. Bila mana pula Allah suruh tepi daripada surah Ali Imran, ayat 97. Allah menyeru manusia. Wahai Ibrahim, serulah manusia untuk mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, kata Allah. Iaitu siapa yang manistata ayah istadira. Bagi mereka yang mampu sampai kepada ini. So, kita hari ini menyambut seruan Tuhan. Keluar duit yang rayuan hari ini 32 ribu kan? 30 ribu. Yang mana muasasah ikut pula B40 apa semua ni kan? 12 ribu lah paling murah. Kan? 12 ribu paling murah. Jadi kita menyahut panggilan dia dengan pelbagai cara. Jadi kita mengatakan apa? Hamba-Mu datang, ya Allah, menyahut panggilan-Mu. Tun labbaik Allahumma labbaik. Aku sahut seruan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang dengan panggilan-Mu. La syarika lak, tiada sekutu bagi-Mu. Dan Allah sahut balik. Seruan kamu itu diterima. Nampak? Tuhan jawab direct. Apa yang kita lapaskan talbiyah itu, Tuhan sendiri yang jawab. Surat kamu diterima. Bahagialah kamu, bekalan kamu halal,
Kena ada muhalan, haji kamu haji yang mabrur, yang diterima dan tidak tolak. Tapi dengan syarat apa dia? Dua benda. Ikhlas niat. Keikhlasan niat tu pun ada. Yang kedua, bekalan yang halal. Wah, tu dia. Rezeki yang kita dapat hari ni, nak bayar pergi haji, halal ke tidak? Adakah unsur-unsur rasuah di situ? Adakah unsur-unsur syubhah di situ? Adakah benda-benda haram yang terlibat dalam duit kita untuk pergi haji? Ni ada masa ni, kita boleh congak lagi ni. Ada masa lagi kan, ada masa lagi. Ni bang, kita duit ni, ni lah pelabuhan yang tak patut syariah. Dah contoh kan, kita pula ambil keuntungan tu, pergi pula pergi haji. Tak boleh. Sebab kalau korban pergi juga, memang boleh pergi. Tak ada apa-apa pun yang berlaku. Tak ada pun saya turun dalam bumi pun. Allah, Allah cakap pun. Tak ada pun petih. Ada kan? Ada. Yang kononnya menyamar laki jadi perempuan, perempuan jadi laki pun ada juga kan. Tak ada apa-apa pun berlaku. Memanglah tak ada apa-apa sebab kamu dalam tanah haram. Tanah haram tak berlaku apa-apa. Tak berlaku. Cagi bila kamu balik kan. Macam kisah kan? Satu kisah. Ni saya cerita tempat. Satu hari Nabi dengan para sahabat dalam kota Mekah dan bawa sahabat-sahabat Nabi yang ramai ni ke sepadan tanah haram Mekah. Bila Nabi melangkah keluar dari tanah haram Mekah, Nabi bagi tahu dan tanya kepada para sahabat. Wahai sahabat-sahabatku, tahu tak kita sekarang ni berada di mana? Allah wa Rasul alam kata orang. Allah Rasul lebih mengetahui. Kami tahu tadi tanah haram Mekah ni sepadan keluar Mekah kan. Kita hari ni kata dalam sebuah berada di sebuah kubur yang namanya Abu Rughal, kata Nabi. Abu Rughal ini hidup di era Nabi Saleh alaihissalam. Zaman Nabi Saleh dulu. Kan Nabi Saleh dulu bila Allah Ta'ala utuskan dia kepada kaum kaum Samud, kan? Kaum Samud Nabi Saleh. Dia punya tinggalan kaum Samud boleh pergi Jordan, boleh pergi ke Petra. Itu tinggalan kaum Samud sampailah ke utara Saudi yang hari ini ada Madinah Saleh. Itu semua tinggalan kaum Samud semua tu. Bayangkan dari situ ke Jordan tu ribuan kilometer. Tamadun manusia punya besar. Tamadun macam kita hari ini, ramai-ramai manusia hari ini, itulah macam itu juga ketika era Samud. Ketika mana Allah utuskan ke Nabi Saleh satu unta sebagai mujizat Nabi Saleh. Mereka ni pakai-pakai bunuh unta tu. Ada 7 orang yang bunuh. Salah seorang daripada mereka terlepas azab. Ketika mana tu? Allah turunkan duk azab tu. Seorang terlepas. Apa sebab? Dalam tanah haram. Sesuai dalam tanah haram tak berlaku apa-apa. Kan? Dalam tanah haram tak berlaku apa-apa. Sebab ni, dia ni ni dalam tanah haram kah? Mungkin dia tu on the way kan? Tengah berlalu lah. Walaupun mungkin dia tak beriman, dia tak tahu apa semua. Tapi kebetulan waktu tu, Allah turun azab, nama orang semua mati, dengan kaum Samud semua mati. Dia dalam tanah haram, dalam angle. Tapi sebaiknya dia langkah keluar tanah haram, Allah utuskan satu batu besar, hempak dia, mati ada spot. Wah, tu cerita. Hari ni kita berada di tepi kubur dia kata tadi. Tanah harta dia. Tapi Nabi tak kata, ni ke sini. Sahabat-sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, boleh tak kahwin korek? Bukan kami tak kaya, dah, kan, kaya. Tapi kami tambah keyakinan, boleh tak kami korek tengok? Nabi kata, korek lah, kan. Kalau kau jumpa tulang ini, sama-sama dia letak satu pokok emas. Sama-sama ni korek, betul-betul jumpa tulang dengan tongkat emas. Memang dia tu memang orang kaya, orang hebat, dia rasa semua. Memang tongkat dia tu emas kulit. Tongkat tu lah, bukan hantai dia, kan. Kita hantai dia, dia tongkat pun emas, punya kaya. Tapi, mati. Bila dia rakan tua, contohlah cerita bagi bahawa Allah tak turun azab dalam Mekah. Tanah haram, Allah muliakan tanah haram ni. Tapi ingat, kalau kita ada buat silap, sengaja menempah azab, besok kau balik, tahulah. Haa kan, itulah cerita dia. Ini bukan nak ramai penakutkan, dah aku cerita. Kena imbang ni. Bekalan kita macam tu. Kan, kena halal dan juga niat kita ikhlas betul-betul kepada Allah Ta'ala. Aku pergi haji ni bukan sebab mak aku suruh tak. Kan, bukan sebab ayah aku tak. Allah Ta'ala saja itu je. Cuma teman ayah dia ni. Ha, kan, ayah dah tua. So kita ni dapat pergi haji asbab ayah.
menemani ayah boleh dapat pergi haji. Ha, teman ayah. Dan kita sampai sana, jangan tinggal kat guru tu. Jangan tinggal kat guru kat hotel, duduk kat hotel kan. Semayahnya awak yang pergi. Ayah mana? Kat hotel pergi, tak ada. Padahal guru tu nak pergi. Cuma awak nak bawa. Ha, itu satu hal juga. Berapa ramai kita tengok kes, dapat laporan macam-macam. Haji tu ada je ustaz. Sehat je dalam bilik tu. Anak tak pergi, tak ada bawa. Kan? Yelah, member sebilik tu ada pada kita kan. Member sebilik tu tengok je, nak bawa, dia ada anak kan. Begitu. Jadi, tentulah keadaannya. Jadi, tuan-tuan, pelbagai kisah lah tentang suci ni. Jadi, ikhlas niat dan perjalanan kita. Okay, baik. Jadi, sebagai mukadimah yang perlu kita menerangkan tentang ibadah haji umrah, falsafah dan pujian dua. Ini tajuk yang pertama dalam lazimnya kita di sana. Secara ringkas lah, kita tak nak banyak-banyak kat sini. Sebab benda ni saya rasa membasic saja. Ya, ikhlas niat, taubat, nasuhah, dari sini lagi. Semua kita ada sejarah silam. Tuan-tuan sendiri tahu apa yang tuan-tuan buat dalam kehidupan tuan-tuan. Baik, buruk, semua orang ada secret. Dia ada rahsia diri sendiri. Jangan beritahu orang saja. Sendiri tahu, mengadu pada Allah, bertaubat, habis kita. Tak payah diwar-warkan, tak payah disembang kepada suami, isteri, tak payah. Itu semua punca tu nanti. Laku perceraian lah, semua. Tak payah. Waktu saya jabatan agama Islam dulu, sama juga kan. Berbagai ikan untuk cerai, sama juga lah. Dan kita menerima pelbagai aduan. Dan awak pergi cerita, awak punya aib tu siapa suruh. Haa, gitu kan. Senyap-senyap sudah lah. Bertaubat pada Allah lah. Benda dah lalu, laku. Dulu-dulu contoh kan. Tak payah dibuka lagi. Haa, gitu lah. Yeah. Jadi, taubat dan suhah. Taubat dan suhah. Sebab tu kita hari ni seringkali zikir tu lah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman amalan maqbula wa wahabni rizqan wasi'a wa tub 'alaina taubatan nasuha wa tub 'alaina taubatan nasuha. Ah, sering kali pakai zikir tu kan. Ah, itu zikir masyhur. Siap ada lagu-lagunya. Bolehlah kita melafazkan setiap kali lepas sembahyang. Dan sembahyang berfikir. Kemudian perbezaan yang halal membuat mencari takaful lah ya, untuk melindungi diri daripada ni semua ikhtiar kan. Memang betul lah, hari ni ada je macam-macam. Bersama dengan TAA lah macam-macam kan. Yang buat apa semua ni, boleh ambil isu tambahan apa semua. Mencari tempat untuk sama-sama ingat mengingati. Rajin-rajin lah ke masjid. Itu dia tempat yang paling baik untuk lelaki. Orang lelaki lah. Orang perempuan memang rumah lah. Orang lelaki lazimnya masjid. Itulah tempat yang paling baik untuk mencari orang-orang yang ingat mengingati. Sebab apa? Orang yang tak masjid ini orang yang baik. Itu je. Yang perempuan biasanya usrah. Biasanya ada usrah kan? Usrah ke? Hari ini macam-macam usrah. Sibuk mana pun kita, biasanya ada grup-grup yang boleh sama-sama kita mengingati Allah Ta'ala, buat usrah, buka kitab, ada ustazah dalam tu, boleh bertanya. Ah, betul lah. Ya. Kemudian zikir doa, buat maksiat, ini pun salah satu daripada sunat kan. Sebelum kita nak pergi haji ni tuan-tuan, ialah pelbagai asbab kita ni kalau nak mati, sekarang boleh mati. Tapi sebelum kita padang, wasiat buat. Tidak-tidaknya tulis, luar tak kata, kenapa benda nak tulis kan, wasiat kan. Dan sebab betul kalau kita pergi menuju Allah Ta'ala besok, pergi menuju ilahi terus, ada dah benda yang kita tinggalkan untuk waris. Jelas. Abah punya Mercedes, Alung punya. Abah punya BMW, Angah punya. Contoh kan. Dan gitu. Tak adalah gaduh.
Ini gaduh. Semua harta yang dia ada dalam bank terpulang kepada Abdul Wahid. Tadi digabung. Berapa harta dia? Oh, banyak. 4,500,000 pound tadi. 4 juta. Wow. Adidas 7. Ini Allah dapat rumah. Ini tidak adil. Kan dia gaduh. Jadi buat dia wasiat tak usah. Tapi yang proper, yang ada semua dah stamp duty apa semua nak pergilah mana-mana syarikat kan. Saya dulu masa bersama Nabi Syah, kita buat bersama kolaborasi bersama dengan As-Solihin kan, Trusti Berhad. Buatlah wasiat. Amai jemaah-jemaah umrah haji buat wasiat. 1400 siap dengan 25 kosa macam itulah kan. Siapa nak PM? Okey. Buat siap apa semua ni. Okey, kemudian memaafkan dan memberi maaf. Ini juga satu benda yang musahab, iaitu dalam kehidupan ini seringkalilah kita ni menjadi orang yang memaafkan orang lain dan memohon maaf. Kita tak pernah teringat kadang-kadang salah kita pada orang. Orang pun salah pada kita, oh ingat. Kan? Kan? Kena pula yang mungkin rapat, bahkan juga ada biras kita, besan kita. Adik-beradik, salah dia pun ingat. Kita sendiri pun salah, benda kan. Minta maaf. Dia tu nak maafkan kita atau tidak, itu pulang pada dia. Yang penting kita dah minta maaf. Baru besok dengan Tuhan clear. Jadi Allah tak memaafkan kita, melainkan manusia itu memaafkan kamu. Kalau tidak besok, di padang mahsyar. Kenapa kan? Dah beratur kau yang panjang. Tiba-tiba baru saja dah habis hisap kita apa semua, nak melangkah ke syurga, sekejap. Dapat hal ni. Ada orang jumpa, nak jumpa kamu. Apa pula, ke syurga ni. Dia nak minta maaf. Tak apalah, aku maafkanlah. Itu kalau nak maafkan dulu kat dunia. Ini kat akhirat, tak boleh lah. Tapi apa nak buat? Patah balik pada macam, Allah patah balik. Baru dah masuk dah, patah balik pada macam. Kalau kita jenis tak maafkan orang. Ada orang, betul tak? Dia berendam kan? Dendam, kusumat. Memang betul. Kadang-kadang salah orang pada kita ni besar, betul tak? Saya tak, memang tak boleh maafkan dia lah. Sebab dia lah saya dengan bini saya cerai. Contoh kan? Fitnah dia. Fitnah dia tu lah. Oi, marah tu lah. Saya ni bercerai-berai dengan laki saya. Habis anak-anak semua duk fitnah saya. Macam mana saya maafkan dia? Dah ketua baru datang minta maaf kan. Saya dulu lah memang saya lah yang fitnah awak dulu kan. Tapi kita dah melalui neraka kehidupan dunia ni kan. Orang duk caci maki apa semua, padahal kesalahan kita pun. Tapi besar jiwa ni kalau kita ni memaafkan dia. Oh Tuhan, bermakna awak ni mempunyai jiwa Nabi lah. Nabi kan Tuhan. Kita dalam hidup pernah tak ada orang ugut kita nak bunuh kita? Ada. Ada rasanya. Setakat orang marah kita biasa. Marah, majikan marah, bos marah tu biasa lah. Silapan-silapan. Tapi tak sampai tahap Nabi. Nabi, orang nak bunuh dia. Bukan satu dua. Kaum dia memusuhi dia. Nak bunuh Nabi. Bayangkan kalau kita jadi orang itu. Kita orang dalam buruan. Nak keluar rumah, boy. Ikan yang tengok kan. Takut ada sniper ke apa kan. Boy, payah kan. Tak senang jadi macam PMX contoh-contoh lah. Perdana Menteri ke apa kan. Raja-raja keluar-keluar. Mana tahu ada orang yang nak bunuh. Contoh. Sebab tu bodyguard. Bodyguard apa? Adikong Agong. 5 kan? 5 orang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia punya bodyguard 9 orang. Nabi jalan kan biasa-biasa. Nabi kalau keluar rumah, bodyguard 9 orang tau. Kan? Depan. Semua yang keliling Nabi bodyguard lah ke? Termasuk siapa? Antara bodyguard Nabi. GGK Nabi siapa? Kan? Mikdad. Tuan-tuan-tuan. Mikdad, kemudiannya Abu Bishir, Ali bin Abi Talib, tu bodyguard tu, bukan kaleng-kaleng Ali tu. Kan? Ada kata, rasanya Ali lemah. Siapa kata? Kan? Dia di era dia, orang dah musuh dia, ada syiah apa semua. Tapi awak tu sendiri hebat. Sayyidina Ali bukan kaleng-kaleng. Kan? Kau tak pernah tengok, pernah pergi. Kalau pernah pergi ke Turki, kalau kau tak pergi ke Turki, pergi satu tempat namanya Top Kapi Palace. Kan? Dalam Top Kapi Palace itu, adalah banyak jubah Siti Fatimah, tongkat Musa, apa semua adalah. Wallah alam tak betul, tak betul kan? Ke replika je. Dan banyak-banyak tu, ada pedang-pedang sahabat. Kan? Abu Bakar pedang, Umar. Umar pedang biasa je. Umar, walaupun Umar katanya semua, setan semua takut, semua.
pedang biasa, Ali punya pedang ngalah kan. Ali punya pedang double macam orang punya pedang. Bapak besar kan. Dia tu besar tu. Mana menunjukkan bukan kaleng-kaleng. Ni gigi Nabi ni. Nabi memang orang ancam bunuh sejak mula pun. Sebab tu 9 adikom keliling-keliling. Nabi keluar semua gini standby. Dia dulu ada pistol, pedang kan. Bukan biasa-biasa Nabi. Sebab itulah. Maaf dan memaafkan orang. Kemudian sucikan hati dengan sifat-sifat makbudah, istiqamah dan bersungguh-sungguhlah mempelajari haji umrah ni. Contoh ni kan, depan saya ni semua ni yang betul-betul bersungguh-sungguh kan, itulah cerita dia. Kemudian yang lain ni akidah kena sahih, apa semua bangunlah solat malam kan, dia mulai. Jangan nak tunggu kat Makkah baru nak dia mulai kan. Kan kat sini bangun dia mulai dia ustaz. Mana prelincin? Cek tidur. Haram semayang kan. Dia pastikan kat sini kena lazimkan diri semayang malam. Rajin-rajin. Jangan besok kita pergi rajin pergi di haram. Balik kerja haram pergi kan. Terbalik pula. Jadi sama gitu. Apa hal nak berjik jadi? Tak apa Ustaz. Saya pahala saya banyak lah. Kan pergi Mekah je 1,000 pahala. Nanti saya balik kerja nanti Tuhan deduction lah. Pahala saya tu sendiri. Deduction. Banyak ni main buat deduction. Orang nak tambah pahala, awak nak deduction pahala. Jadi, buatlah yang terbaik kan. Baik, kemudian antara sifat-sifat nak mudah inilah dia, kan. Taubat, suha, ingat Allah, amanah, sabar, apa semua. Sabar, ni yang usaha kan. 300% sabar. Bila mana kita di tanah suci Mekah, macam AP juga kan, 300%. Kena sabar, luar biasa sabar. Sabar dia kena tahu orang. Sabar dengan member sebilik. Sabar dengan orang tak kena selas berak. Eh ada. Pasal berak pun mau gaduh. Kami-kami ya. Cai. Berak pun mau gaduh. Kasih cuti sudah hilang lah. Pergi tidur lah ya. Ini perempuan banyak gosok. Saya nak-nak apa semua berak. Dia tak nak basuh. Sama satu bilik yang kita gosok. Bukan semua kerja tuan. Dapat sebilik orang kampung mana kan? Orang bangi berat. Bagi-bagi kajang kan? Okey tu kan? Educated. Dapat pendalaman hulu mana kan? Jenis berat. Tak kerti nak flush. Ada. Saya dapat laporan banyak kan? Macam kita jadi tudah. Dapat laporan. Laporan berat apa tu? Laporan apa? Kerosakan apa semua? Tak ada apa rosak, Ustaz. Habis? Ini jemaah yang rosak. Ustaz, berat tak tidak flush. Dia berat tinggal barang di situ. Awal lain nak masuk beli lah Ustaz. Tolong bagi nasihat sikit. Kita counseling lah kan kalau nasihat. Sangat juga reti. Padahal tekan Datuk. Tak reti mana tu tekan. Apa semua tak tahu kan. Orang kampung kan gitu. Jadi sebilik sabar. Sabar kan satu bilik nama orang. Sabar. Langan macam-macam ha, kan. Yang reti berak, reti dah flash. Yang tidur berdengkau. Subhanallah. Rasa yang empuk. Tidur semua, dia je lah bunyi. Asyik bunyi je dia. Dia je bunyi kan. Tak ada orang lain, masa tutup macam. Haa, tutup. Allah Allah, saya tak boleh nak fokus tak ibadah. Nak tidur tak boleh, tutup jenuh kan. Dia bunyi, nak tekong, dua contoh kan. Macam-macam bunyi, itu contoh lah kesabaran. Banyak lain belum lagi, belum kita apa minam tadi fah lagi kan. Baik, kat minam tu nak minam bandi, itu orang patut. Cerita yang muasak lah, package lain. Dan package lain sikit dia punya style dia. Yang muasak ni, itulah sabaran ya. Sabar. 300 aktif sabar. Sabar memang tertinggi. Dengan bertukar tugas, kena lebih sabar lagi kan. Dengan kerenah jemaah. Itulah. Okey, baik. Yang lain itu, ikhlas, retor, rajin itu sama lah. Ya. Tuan-tuan yang mana mungkin terpilih sebagai jemaah yang pertama kan, awal. Kalau rajin, ni, nombor 8. Kalau rajin, dan ingin membantu tamu haji, jadilah sahabat tamu haji. Jadi rakan tamu haji. Ada biasanya. Sahabat tamu haji, memang kita akan lantik lazimnya. Dan 30 buat peluang saja. Bermakna tuan-tuan berkhidmat secara sukarela. Sahabat tamu haji, menyambutkan jemaah-jemaah yang kemudian kan. Ialah staf tamu haji berapa ramai kan. Dan datang hotel Abrad di Bateria, 3,000. Staf ada dalam 10-11 orang. Nak mana tunjukkan arah bilik, mana tunjukkan arah bilik air bawah, lobi dia makan. Jadi perlukan sahabat-sahabat ni lah. Ha, kan? Ramai saya tengok haji-haji yang ada berebut nak isi form.
nak join ni sahabat ni. Tak ada apa-apa bayaran, tak ada. Memang ikhlas billah ta'ala tu. Kemudian dapatlah, dapatlah jaket sahabat tamu haji. Itulah kelebihannya. Kan? Dapat kelebihan. Dapatlah sarung jersey sahabat tamu haji. Orang lain batu, kita ke depan. Ya, batu tadi, batu orang lain. Tapi depan tadi. Pada awak, tadi, sahabat. Saya perhati, perangai. Tengok haji tu, oh ya, ya kan. Batu je, okey. Apa batu-batu ni? Ha? Saya haji je, rasa awak tak awak depan tadi. Awak di mana awak ni? Wah, bagus juga haji tu. Macam-macam kan, macam-macam sebab jadi sahabat pun. Ikutlah. Yang penting buat kerja betul lah itu kan. Apa yang nak tolong, bantuan bantulah. Khususnya sambung jemaah. Khususnya kalau ada jemaah besar, awak tu faham sikit banyak lah. Sila belok Mekah kan, tahulah sikit banyak. Mana pintu keluar, mana pintu masuk. Sofa mana, maruah mana, pintu masuk mana. Mana nak cari KFC, mana nak cari contoh kan. Tahu sikit banyak. Sila belok, ada maklum dalam 10 kali jumrah. So kita dah faham Mekah ni macam mana. Ah, kat Minang dan Lipah tak ada benda sangat pun. Kan itu aja. Ayo sana kemah. Itu aja cuma nak kau macam marah balik. Itu aja. Bagi bagi bantu jelah kan. Kalau rajin daftar join. Kalau penerbangan awal kalau akhir mana mahu kan. Tonton bersama orang kan. Bagi akhir tak ambil lah. Dia awal, pada awal. Okey, now kemudian tolong-tolong kan dan semuanya tepati masa apa semua tu paling usahlah ya. Bagi Mekah time pancul kan. Tolong pancua lah kan. Orang 8 pagi ziarah luar, 7.30 tak terpacak begitu. Ini bukan 8 pagi bau. Kata orang Jawa ni kedihdiaran pakai tuala kan. Pakai tuala. Bila nak pergi ziarah Al-Ustaz, awak berapa ni pakai tuala lagi kan. Kita round bilik. Saya, ialah kita bawa list. Jemaah kita ada satu bab, 5 orang. Mana yang lewat, terbilik. Tengok haji, baru nak pakai tuala. Baru nak bangun lah kan. Gitu. Contoh, ada juga yang pakai gitu. So kita tak, kita tunggu orang tak apa, jangan orang duduk menunggu-nunggu kita. Ha, ya tak? Baik, tingkatan haji yang keempat lah. Ya? Dalam tingkatan empat tingkatan ini, yang sama itulah yang paling yang kita nak kejar. Haji mabrur, paling tinggi istimewa, ampun dosa, janji syurga. Ha, kan? Nak tak kan? Kita berdosa, diampunkan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala padam semua rekod-rekod jenayah kita tu, kehidupan kita. Rekod jenayah kiri ni, buku kiri kita ni, clear. Allah topak pula belah kanan dengan gandaan pahala. Dengan usia kita yang hari ni nak, yelah, biasanya lazim je lah, kalau tak pergi masjid, majoriti muda ke tua? Contoh kan? Yang tua orang marah pula. Majoriti muda ke berusia? Kan? Muda ke berusia? Yang berusia ramai. Sebab apa? Yang muda sibuk ke lah. Kerja, kita pun pernah lalui zaman muda. Kerja sibuk-sibuk lah. Tapi kuliah mana? Saya balik-balik. Kutu jual lah balik. Nak kuliah maghrib tu mana? Nak kuliah tak boleh. Kan? Jadi kita faham lah alasan-alasan tu, kita faham. Ya? Bukan semua orang ada flexibility, kerja sendiri apa semua tu lain. Kan? Jadi zaman muda dah banyak. Kita buang masa lalu lalai dulu, dah habis dah zaman-zaman pokok dulu, zaman-zaman tak pernah tutup rambut gerbang, matahari tu kalimah rumah kan, kan itu tu zaman-zaman dulu lah, dulu pula kan. Tapi kita macam dihantui benda tu kan, kalau duk fikir-fikir dosa banyak dulu mana kan. Ini jawapannya, pergi haji. Allah kasih padam semua dosa, topak pahala sikit sebanyak saki baki kehidupan lagi nak menuju Tuhan ini, habis. Kita ada 9 perangkap kematian. 9 lah. 9 perangkap kematian. Tapi ada satu perangkap tak boleh elaknya. Semua kena. Kadang-kadang kita, yelah. Sebab tu bila naik kenderaan aku pun baca doa tu kan. Saya 2 hari lepas, balik lah balik hari Ahad baru ni. Balik dari JB ke sini, pergi raya apa semua. Tengah buat kereta tu, ada lampu kan. Lampu orang pergi di kalau kita kata kanan kita pun baru nak potong masuk kiri balik mau kereta woi motor dia pasal bukan main laju gitu kan gitu dia jauh kita pun tepi oh tuan bukan main laju rupanya tak apa lama depan tu memang jam merah dah kan nak neraka dia antaranya lah tertidur orang kan contoh kan laju ke main 45 termasuk dia sendiri langgar gitulah kan. Terlalu tepi tengok. Oh,
Tanta aku tadi kan, tanta aku tadi. Kalau kita duduk anak, dia menonong aja, tengok orang pergi lampu. Weh, kita bergerak tekan minyak lagi kan. Contoh, kadang-kadang benda tu di-trigger ke tak? Kita pun tekan minyak tu, bagaimana kau seorang laju. Aku pun laju juga lah, jari semua. Jari tuan-tuan yang laju pun kan, kereta toman. Lain tak pakai Mustang apa lain, kita kan, ini yang kau nak pergi. Mengalah lagi, pasat semua kan. Tapi, hati bumper depan belakang, hati keluar kan. Duk pakai baju raya, laju-laju nak mana kan. Accident. Contoh, jadi kita kadang-kadang terlepas daripada perangkap-perangkap ini. Tapi ada satu perangkap kematian yang semua orang akan dapat, iaitu ubun usia kan. Ini usia tak seorang pun akan terlepas. Walaupun kau mungkin terlepas daripada tanah runtuh ke apa ke accident ke, usia tua tak ada tanah orang terlepas daripada ini. Jadi yang muda-muda ni pun jangan rasa macam terlepas lah. Belum tentu akan sampai pun ke usia tua tu, belum. Sebab tu tahniah bagi mereka yang sampai ke usia ni kan. Bukan senang nak melalui 60 tahun, 70 tahun kan. Ramai yang padam awal, ramai. Kawan-kawan kita pun ramai padam lah kan. Tapi kita masih lagi kan, masih lagi berterusan kehidupan. Allah bagi peluang, Allah bagi lagi peluang. Nak pergi haji, bertaubat, nak membadahkan pahala. Besok semua itu akan tanya Tuhan. Aku bagi kau usia sampai 96 tahun tu. Contoh tak kena mengenai hidup dan mati. Okey. Apa kau buat? Kan. Okay. Ini Tuhan, ini Tuhan, ini Tuhan. Jadi suruh jawablah kepada Tuhan. Oh, kan. Okey, baik. Lain. Jauhilah kala syirik ni kan. Wah, inilah benda syirik. Saya kira tak ada kau janji kita ni melaksanakan benda-benda ginilah, ya. Mengambil kerana Kaabah. Ini mesti haji banyak orang jual. Mesti haji ke banyak. Dia mesti rumah kurang sikit. Musim haji dia bersepah lah. Tambah orang Indonesia. Oh, mencari tu kan. Ni, dalam Kaabah ni. Buat apa ini pak? Ini pelan RM1,000. Kan? Berapa harganya? RM500. Murah. RM500 sebis. Saya kena ambil saya. Kan? Duduk kan? Ya, ni contoh. Rambut Kaabah. Saya ni, orang suruh. Saya tu kan? Tapi kita ni, sudah haji. Kata kan? Mana? Ni lah contoh. Jadi, tuan-tuan. Ni saya ni buat ceramah ha? Bukan nak jual tak? Ni buat ceramah. Jangan tuan-tuan pergi cari pula ni. Ni akan ustaz beli. Kan? Ni lah. Ni. Kelambu Kaabah. Kan? Tada. RM500 dia jual. Dia percaya free. Dia percaya promosikan pada jemaah. Kan? Ni kelambu Kaabah ni. Entah ia tak hidup kelambu Kaabah pun. Kain kamda mana dia ambil tu kan? Kita tahu kelambu Kaabah. Kan? Tak rasa? Nah, pegang. Jadi, tak ada apa-apa lah. Tunjuk aja. Supaya apa? Supaya jangan terkesan, jangan terpedaya dengan benda-benda ngarut, mencari jadi pelaris lah apa semua. Jangan! Kan? Doa aja. Ia kana abudu, wa ia kana sta'in. Nah, kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita memohon pertolongan. Tak ada kelambu-kelambu dia, tak ada. Kan? Semuanya Allah Ta'ala. Okay, itu je. Lain-lain tak lah kan. Ha, ni nanti kain putih lah apa semua ni kain ihram yang dipakai pergi haji ramai je kan. Pergi haji dekat Kaabah ke dunia. Oh kan. Aduh selik kami kain ihram kan. Buat apa? Tengok perangai ada dalam tu. Jadi orang ni kan. Jangan. Ya. Banyak lah. Nanti tak tahu boleh baca lah. Dalam tu. Muat ada lah. Ya. Okey baik. Selesai. Sejarah dan perjalanan suci. Okey. Ni kurang lebih Mekah dahulu je lah. Dahulu pada kan ya di era 2010 ke bawah inilah kan, terbatannya ni adalah hotel saya duduk dulu kan Raudhah Munawwarah. Hari ni clear semua ni bangunan ni semua untuk lah semua. Ini abraj jenazah dia maktab untuk satu tabung haji. So nanti ni akan turun ke sini dan semua yang sampai kering dalam raya ini keliling Mekah menit 1 km. Oh. Akan ke mana? Daripada Kaabah tu ke sini 990 meter. 1 km, 10 km, 1 km lah kan. Kan. Jadi muasasah. Okey. Muasasah itu dah habis. Baik dengan dua ini ada kita kerja.
mungkin duduk dekat angah dekat butir-butir ni tu ni land premium macam 84 macam-macam lah 1 mm 1 mm macam land premium 1.1 mm kan land premium ya yeah. Land premium ni apa semua kan sebelah land premium ada juga di celah-celah bangunan tu ada juga satu dekat area ni solar semua area-area nak kena rejam ya yeah. Ha kata ada bas pengangkutan untuk bas pengangkutan cuma jadi haram tidak disediakan di sini. Ini semua angkutannya pakai kaki. Kaki. Kan maksudnya jalanlah. 1 km tak ada bas. Kalau duduk contoh ada sekarang sampai package dia duduk dekat Aziah. Sampai Mekah dia Aziah tu. Supaya apa? Supaya dia nak kejar hari tashrik senang dah ada hotel dekat Aziah. This mean awak panggilan yang akhir, pembangkang akhir contohnya, lagi 1 minggu nak ukur. So PJH tersebut, dia bagi duduk dekat Aziah. Itu ada shuttle bus Aziah ke Masjidil Haram 4 km, 5 km kurang lebih. So ada bus, kawan putai yang balik lah. Tapi kalau macam tuan-tuan duduk di area Masjidil Haram, tak ada kawan putai. Dia tak ada kawan putai di bawah 2 km, tak ada. So kita paling jauh adalah 1.1, 1.2 tabung haji ya. Kan, dan premium di bagian ini solat Nina Rejah ni, belakang gunungnya kan, semua area. Dan itulah antaranya. Macam Anjung pun ada juga tambah haji dulu. Anjung pun 980 meter. Kurang lebih ya 1 meter. Kan. Jadi ada yang ambil package tambah haji, package. Mahal sikit bayar. Lepas sikitlah. Kan. Sampailah tu Swiss Almaty Hotel ni ah. So, maka tambah haji buka dengan harga 160,000 itu. Murah je. Mahal eh. Kan? Oh, tuan-tuan bisnes bawah kan? Duit masuk sebulan juta-juta apa dah? Hey, 180,000 gini. Macam 180,000. Itu dia pakai anak tu. Kalau untung juta-juta apa ya kan? Jadi itulah cerita dia. Sebagilah kalau awak tu memang betul-betul ada kemampuan, ambillah the cash. Biarlah muhasah ni, bagilah kita orang lain. Itu kan? Sebab kita mampu. Haji untuk kita juga. Kita punya duit, kita punya kerja lama dah apa semua. Nak keselesaan sendiri. Ambil package. Itu kan. Cerita dah. Cerita lagi baik. Baik. Ini adalah lokasi-lokasi hotel ni apa semua kan. Nama-nama ni apa semua. So ni. Brush Jalan Deria kan. 1 km. Right. Land Premium. Tanya. Land Premium. Yang 1 km tu ke kapal ke? Ke pintu masjid. Pintu Masjidil Haram, pintu kedatangan, pintu masjid. Dia ada di situ. Okey baik. Inilah antara kelebihan yang Allah Taala tawarkan kepada anda sebagai tetamu Allah. Raja. Yaitu apa dia? 120 rahmat diberikan di atas Kaabah setiap hari. Hari kemarin. So kita ni buat kan. Baik. 120 rahmat Allah turunkan di atas Kaabah setiap hari. Ini Kaabah. Kali ni kanalah kan, contoh. 120 rahmat diturunkan di atas Kaabah setiap hari. Kita datang tawaf, Allah bagi 60 rahmat. Semayang dalam depan Kaabah 40. 20 rahmat tengok ajaran. Yalah benar, tawaf sunat dah berkali kan. Kita pun dandir dulu nandor di dinding. Tengok Kaabah pun Allah bagi 20 rahmat. Apa sebab? Sebab kau melihat Baitullah. Diistimewanya Baitullah ini sebagai iktijahul kiblah. Ada orang tanya, kita ni sama Ustaz macam tok pekong Siam Cina kan. Dia sembah apa Kaabah. Kita bukan sembah Kaabah. Siapa kata sembah Kaabah? Kita orang Islam tak menyembah Kaabah. Andai kata, contoh saya bagi analogi mudah. Orang Cina, contoh orang Cina. Dia sembahyang, tok pekong dia. Dia sembah tok pekong. Nanti esok pagi, bini dia alih ke sini. Sini pula. Tak kata tak? Kan? Sebab di mana tok pekong tu ada, dia sembah. Kita tak. Kita asbab ada Kaabah. Ni dia. Kaabah tak ada sekalipun. Ini dia kan. Sebab kiblat bukannya Kaabah itu kan. Kaabah ni boleh jadi musnah, boleh jadi bila akhir zaman, betul-betul akhir zaman dan hujung-hujung. Tapi di era itu kata Rasulullah tidak ada orang beriman pun, tak ada orang Islam pun tak ada.
bila mana kata Nabi akan datang satu manusia, dia akan naik Kaabah, dia akan pecah Kaabah. Pumpang pecah. Kita pun heran juga, mana pergi polis-polis Arab tu nak pergi kan? Dia kata, haji ya Allah, haji ya Allah. Mana pergi polis tu? Rupanya dah zaman itu, orang Islam dah tak ada langsung. Sebab menghampiri kiamat betul, Allah datangkan satu rih, satu angin. Macam angin kau ni, datang angin, siapa sedut, terus dia wafat on the spot. Jadi kamu ada iman walaupun sebesar zarah. Iman mereka kata, kamu yakin Allah Tuhan Esa dan Muhammad sebagai utusan, dah. Semayang tak kerti semayang pun. Tak kerti semayang, tak kerti apa, tak kerti. Betul-betul iman, Islam, dia tahu itu aja. Pun, dikira beriman juga kepada Allah. Dan mereka ini akan mati kata Nabi. Semua umat Islam mati, habis satu dunia ni mati berapa? Tinggal dalam dunia ini yang betul-betul kafir betul. Waktu itulah orang kafir datang Mekah. Datang kan. Tengok, oh ini yang kata orang Islam punya tempat pun kan, hari tu. Dan mereka ni benci Islam. Duk pecah kami dah haram, pecah habis pecah. Menang rejah tu kena roboh, notoh lah kan, tak tahu. Tapi cerita dia Kaabah akan pecahkan. Pecah habis. Ha, jadi, walaupun Kaabah ni tak ada, arah kiblat kita tetap sama. Sebab apa? Allah suruh kiblat yang satu. Dan 100,000 pahala untuk setiap kali solat. Bahkan kalau ada, bukan hanya solat, semua ibadah Allah gantikan 100,000. Sedekah kita, wakaf kita, baca Quran kita, apalah bahasa semualah kan, tahajud ke apa semua, semuanya digantikan 100,000 pahala. Ya, okay, baik. Kemudian dia ada waktu dicegah untuk mengerjakan solat sunat. Lepas subuh, lepas asar, boleh buat solat sunat laku. Hari tak boleh. Hari ni lepas subuh, solat taubat tak boleh. Solat hajat tak boleh. Mereka solat yang boleh solat. Contohnya tak terbajik boleh kan. Yang kita kat sini ni, waktu penghalaman solat lepas subuh lepas asar, yang boleh sebenarnya apa dia? Solat tahiyatul masjid boleh. Solat gerhana boleh. Gerhana matahari, gerhana bulan. Solat jenazah boleh. Apakah jenazah harus sembahyang lepas subuh solat? Awak ni ngaji tak ngaji ni kan? Sebab jenazah boleh pada lepas subuh. Dah mati ni tadi subuh. Okay. Takkan nak tunggu video sampai zuhur tu kan? Jadi lepas subuh walaupun mati, terus mandikan, kapalkan, sembahyang. Walaupun waktu pengharaman, solat. Dan yang akhir sekali, solat qada. Okay. Solat qada. Bila-bila pun boleh. Di sini pun boleh. Qada. Qada sembahyang. Kan? Boleh. Lain, terpilih hari tahun dan juga bila dadat. Dan banyak tempat musadab doa. Okay, so ini antara gambaran lah kan, lokasi-lokasi mustahak yang berada di Masjidil Haram. Ya, Bukit Safa, Bukit Marwah, Kaabah, Hijr Ismail, bentuk macam C tepi ni kan. Ada Makam Ibrahim kat sini, tak nampak, tak ada tiang ni, tak nampak. Manusia pun tawaf kesani. Tawaf kesani, tu konsep ingat. Tawaf, lepas tu sa'i. Tawaf, sa'i. Andai kata tengah tawaf terpisah dengan tawik, jangan gelabah biawak. Jangan gelabah biawak. Tahu gelabah biawak? Dia ke mana? Macam nak buat apa? Macam takut no. Sabar, tenang. Tadi tawaf baru kena pusingan, baru lima kali kan. Tu ada ilmu tu. Nak lengkapkan balik lagi dua, supaya jadi tidur. Habis tawaf, semayang sudah tawaf. Semayang sendiri, semayang. Lepas tu, lepas tawaf apa kita? Sa'i. Okey. Sa'i. Mana laluan nak pergi ke sofa ni? Ha, tu dia laluan dia. Ada pintu mas'ah. Jadi bagi saya, tak bersama mutawif pun tak apa. Tak bersama muzawir pun tak apa. Sendiri buat boleh. Apa tak? Ada ilmu. Berdua-duaan dengan bini suami lagi. Ya, jom kita pergi sendiri. Tak apalah, ustaz tunjuk ya, dalam daripada hotel ke sini. Sampai sini, kami buat sendiri tak ya. Tak apa. So apa? Tenang-tenang dia buat. Contoh, memang saya encourage mak. Kalau ketik, buat sendiri. Tak ketik, follow saya. Itu je. Nah, kan? Sebab muasasah, dia tunjuk sekali tu je. Sekali tu je. Masa datang-datang mula, sama tuan-tuan datang dengan Haji Ifrat, sama kudum, dia tunjuk. Lepas tu, saya simpan. Kalau buat kiran, sama juga. Sama kudum, saya simpan. Kalau datang dengan Ramadhan, berumrah dulu. Sama umrah, saya umrah lah. Gitu kan? So, sekali tu je,
Nanti bila balik kepada Mina, depan lontar apa semua, ah sendiri buat. Dah tahu kan jalan nak pergi masjid, ah sendiri silakan. Ah gitu lah. Ya. Baik, ni kurang lebih gambarannya. Kalau tuan-tuan duduk di Abang Tengah Jajah, di sini lah pintunya, arah dia. Kalau daripada datang dari Premier Menara Jam, ada Menara Jam. Ah, ini adalah laluannya, tempat yang laluannya. Ataupun duduk dekat Makarim, ini dia, Ajat, ini dia, Ajat. Ataupun ini Ajat ada dua tuan-tuan, dia ada dua sabang, satu sini, satu sini, satu sini, satu sini. Sini namanya Ajat Masafi. Sini namanya Ajat Sud. Ada dua ajat. Ajat Masafi ke ajat Sud? Haa, tersebut. Saya tak tanya dulu, cerita untuk boleh. Betul. Ya? Ha. Ini kerana kedudukan yang sekarang ni lah. Kedudukan haji, ya. Tamu haji yang biasa, yang normal lah. Yang mana saya pernah bertugas, itu je lah pun orang tanya. Ya? Ha. Dan sekarang pun saya dipahamkan, dia orang ambil juga yang itu. Cuma ada satu dua hotel yang masih baru. Haa, kan? Sebab apa? Sebab dah lama kan pandemik apa semua. Dia orang ambil hotel yang baru. Jadi lazimnya, itu je lah. Dan premium sini, sini ada waktu syuhada kan? Syuhada, syuhada kita buat hajinya kan? Depan syuhada ada makarim, depan makarim tu ada semua ajat, ada masafi tu. Ajat sud ni, ajat sud tak ada. Belah ajat ni, sorry. Belah jadi-jadi lah, sini. Haa, ya? Jadi saya kira 32,000 lebih jemaah masyar mampu menempatkan lah di tempat ini. Satu hotel boleh menempatkan hampir 3,500. Ada hotel yang boleh masuk 4,000. Jadi ialah kalau dapat 10 hotel pun 40,000 saja boleh muat lah. Jadi bukan ada 8 hotel, 9 hotel yang muat sahaja ni. Jadi tuan-tuan kenapa lah peta apa semua tu nanti kan, dan WhatsApp group nanti boleh minta lah. Ya, WhatsApp group dalam buah handi tu. Ini akan dibesarkan. Ini semua hotel dulu ni, roboh. Oh, tu dirobohkan tadi ke? Ini dirobohkan tu. Ini semua ni. Ini dia yang macam tu, bentuk mengembang macam tu kan. Oh. Haa, ya, mengembang. Sampailah ke hotel dia kata dia. Mana? In between 1 meter sini ni, semua yang dirobohkan. Dia akan buat pembesaran Masjid Haram. Siap 20-30. Itu kerangka dalam kerangka Masjid Haram. 20-30 siap. Ruqyah Saudi, bermakna visi, misi lah, misi dan juga visi Saudi. Nah kan, kalau kita ada wawasan 2020, sekarang dia wawasan 2030, wawasan 2030 Saudi. Siap. Ini saja pembesaran ini menelan belanja hampir 100 bilion US dollar, 100 bilion ni. Dan sekarang Masjid Haram mampu menampung 3 juta jemaah. Bila siap sepenuhnya, mereka tidak mencapai kapasiti 7.5 juta jemaah. Bermakna kota Malaysia akan tambah. Satu masa nanti mungkin tempat kita 12 tahun 2030 betul-betul, mungkin kota Malaysia 1,000 contoh. So yang mana 2,185 sekarang 2,060 lagi. Turun-turun. Sebab apa? Kota dah banyak. Semua negara akan kota lagi banyak. Kota lagi banyak. Penyudah yang sama tu susah kan? Saya rasa apa beza juga kan? Kalau bersuara-bersuara ini kota sama, lapang lah kan? Pergi haji lapang sebab pun bersuara. Tapi kalau awak pergi bersuara, makin banyak orang pergi, sama juga susah kan? Lagi lah sawah kan? Tapi kena ingat, sini bila nampung 7 juta, tu di Mina tu. Mana boleh nampung? Arafah tu sempit. Sedap dah Arafah. Untuk Arafah tu muat-muat dia dengan jumlah 7 juta. Lebih 3 juta, berlempah tepi keluar daripada Arafah. Jadi bila duduk kat luar Arafah, hukum aja kena masuk Arafah. Dan dapatkan hukum tu kan. Duduk kejap dalam Arafah, duduk kejap. Dengan kubah kejap, baru keluar balik ke hotel. Baru balik keluar ke kemah. Sebab apa? Dah terlebih kapasiti. So, tak mustahil. Masa nanti, kemah kita akan berada di luar-luar Arafah. Bila nak hukum, masuk semua sini. Masuk biri. Kan? Tak diri pun mungkin lalu je kan, lalu je. Sebab apa? Sebab hukum, lalu saja pun sah hukum dia. Sekejap je yang kena sah. Lalu. Lepas tu patah kemah dia kat luar. Hari ni boleh lagi, kemah dalam Arafah boleh lagi. Nanti kelihatan, kalau ni semua siap. Sebab mereka duk fikir kan, dia nak besar-besar ni pun ada isu ni. Ada banyak, orang buka page dia, banyak isu. Dia orang ramai lah yang menimbulkan tanya-tanya kan, apa sini memang besar. Nanti kat Arafah mana, Mina macam mana kan, dan sebagainya lah. Macam-macam isu lah. Okay now,
tempat yang mustajab doa ini antara dia. Okey. Jadi antara tempat yang perempuan boleh aim di Mekah, tempat yang mustajab doa. Doa di sini Allah kabulkan on the spot. Wah, kan. Bukan macam on the spot tu terus jadi kaya, kan. Allah kabulkan insya-Allah di atas muka bumi ni lagi. Mungkin dia usia sekarang, mungkin dia usia masa depan, sebagainya. Mungkin tak pada kita, mungkin untuk anak-anak kita. Tapi maksudnya kata di dunia lagi Allah akan kabul. Ini antara kelebihan tempat yang mustajab doa menurut Imam Hasan Al-Basri. So banyak majoriti tempat adalah di dalam Masjidil Haram juga. Tawaf, itulah nombor satu paling mustajab doa. Tengah tawaf, ustaz berbaca, baca doa dia baca lah, sebab dia baca pun doa buku je, kan? Dan kalau saya tak, saya biasa kalau bawa bimbing jemaah, buku semua simpan, ikut saya, saya kata, kan? Ini jemaah kan? Buku, bersih-bersih tak wayo? Dengan wayo dia pun lagi, kan? Dengan buku lagi dengan wayo, pergi saja, sangkut, telekong member sebelah. Lepas tu baca buku, pendek, kan? Rabun pula, kan? Tak nampak perjalanan orang tawaf sana, dia tawaf sini. Tu tengok alat buku. Jadi buku-buku ni baca sekarang boleh. Bila tawaf dengan saya simpan. Cuma saya ceritakan. Tak payah bawa buku. Ikut saya. Tuan-tuan ada tawaf ni. Kan? Tidak tuan-tuan tahu lah sendiri. Buku dah ada, apa semua dah ada. Tawaf sini tak apa. Tapi dia bilang saya, simpan. Ikut saya doa. Ikut saya zikir. Ha, itulah. Tak ada lah, kan. Kalau punya umrah senang sekali umrah, kan? Umrah tak ramai sangat. Kalau haji ni memang tak ramai. So kita kena bekalkan jemaah earphone, apa, transmitter, receiver tu. Wah, itu memang A, kan? Okay, dan lain-lain tu mutazab. Sebetul semuanya di area Masjidil Haram, di ada Kaabah ni lah. Ya, jadi boleh berdoa. Dan bila mana waktu Arafah, 9 Zulhijjah, Arafah lah tempat yang paling mustajab doa. Itu satu masa. Ketika mana 9 Zulhijjah mustajab doa. Doa tuan-tuan, jangan sembang, kan? Sembang labun tak habis, udah lah, kan? Udah lah malam, sembang bilik, sembang adalah ada di mana tu. Pantang kita nak duduk baca Quran, ada yang benda. Ya, tak ada macam tak. Aduh. Semak aku dengan kau, kan? Ada cerita benda yang cerita. Sama-sama-sama. Buku-buku kan. Habis buku dia cerita kat aku. Aku duduk. Sebab tu bila buku, orang semua lari juga. Lari bawa pokok. Lari sana, lari sini. Duduk kat kemah, bawa pokok sorang-sorang. Sebab tu nak dapatkan feeling doa. Banyak ke pokok kan? Berlambak pokok ni, kan. Itu namanya pokok-pokok Soekarno. Banyak. Kalau tetap-tetap kita pergi dulu, kena nyanyi lagi. Baik, sekarang tinggi. Pokok di Arafah ni, bila katakan banyak. Sebab tu tuan-tuan, kena perhati betul. Di mana kat kemah, di mana tempat-tempat, pokok tinggi. Dulu pokok rendah, kan? Pokok tinggi saya, jadi nampak kemah sana, kemah Malaysia, Indonesia, Thailand, apa-apa nampak. Hari ni, Buria memang tinggi, tak nampak. Jadi kita kena pergi jalan yang lapang, tengok jalan lapang. Tengok sembot, insyaAllah, di sini ni. Sana kot, kan? Kita tengok jalan. Tengok jalan, nak kena perhati. Jadi, saya harap tuan-tuan tak merayat ke mana-mana lah, itu je. Duduk je dalam kemah susah tu. Eh, di situ je kena pergi pun. Keluar-keluar kat situ je. Ya, ada kadang-kadang jemaah kita yang hilang apa sebab dia teringin nak pergi waktu khutbah Arafah tu pergi Masjid Nabirah. Jauh oh. Kan? Jauh di Nabirah tu. Kita kemah kita untuk masa sah asal tinggal tu Syuruk Asia namanya. Belah kanan hujung kali. Masjid dekat tengah. You nak pergi sini ke sini lebih kurang dalam 2 km dalam tengah. Dengan crowded orang, bukan 2 km lapang, bukan 2 km sesak dengan orang. Lepas tu duduk kat masjid tu sampai maghrib pula. Kalau setakat duduk dengan khutbah dan terbalik dekat imam, okey ke kan? Jadi kadang-kadang ada jemaah kita yang hilang sebab dia tanpa maklumkan pada petugas, dia keluar bayar. Paling tidak pun maklumlah pada petugas, maklum pada anak ke bini, maklum. Kan bila hilang boleh cari contoh kan. Handphone bawa, handphone tak bawa. Bawa handphone bateri mati. Ini power bank bawa kan? Power bank bawa. Bawa dua power bank, 10,000 10,000. Bila pergi Arafah tu cah penuh. Sebab al-maklum
dia punya plug 3 pin ni berapa kerat dia ada. Niat extension pun berapa ramai. Nak kemas kerana dekat 45-50. Nak berbebut. Kita nak tumpang. Kejap cik ya, tengah saya punya handphone. Lepas handphone sepiji ke, handphone kedua pula. Kita nak tunggu hutang kita bila lah. Jadi kita nak dekat bilik, kena standby. Kita kena fikir. Fikir tengok apa cara kalau sekiranya tak dapat. Tengah boleh cas-cas. Tak boleh cas, tak apa. Aku ada power bank. 2 biji ke bawah. Kan? Jadi, contingency plan semua kena ada. Itulah. Ya. So, perhubungan penting. Yang power bank tu, dia ada limit lah. 20,000 ke 20,000. Tak ada limit. Bawa je lah. Jangan letak dalam bagasi bawah je. Bawa letak. Bawa dalam ni. Jadi bawa lah 2-3 biji. Tak ada salah. Memang boleh bawa. Kan? 20,000 berat. Bawa 10-10 je lah. Kan? 10-10-10 at least kan. Mulut tak ingat sikit, 20,000 memang rasa berat je. Ambil kau cerita kan. Kalau aeroplane sebelum ni dia 20,000 lah. Maksimum 20,000. Maksudnya tu boleh bawa 2-3 biji bas lah. Bukanlah satu gelombok 50,000. Sendik badan, berat tu kan. Dan londeh ke eram. Bawa lah 2-3 biji sudah. Ini 50,000 dah bawa dah macam beteri kereta je, siapa lah buat apa kan. Satu kecil sudah contingency kan. Lebih-lebih tu pelak sendiri lah kat elektrik kan. Extension ni bawa, angkat bawa. Masih-masih bawa extension, macam saya ni lah bawa. Ni saya bawa buka. Panjang 10 meter punya. 6. Semua boleh share gitu kan. Okey, baik. Seterusnya pengenalan haji umrah. So kita ambil nafas sekejap dalam masa 2 minit. Ambil nafas, minum air dulu kan. Ya. Ambil nafas. Tenang. Sila kan? Untuk umrah. Untuk umrah jemaah-jemaah kita tengok jemaah wasasah ni panggilan awal ke tengah ke akhir. Kalau anda panggilan awal, memang lazim ni tak matuk lah umrah. Lepas habis umrah, boleh umrah lagi? Boleh. Lepas tu, boleh lagi. Limit 3 surah. Kelihan. Jangan ada lebih-lebih. Apa sebab? Nak simpan tenaga untuk haji. Lebih-lebih masa, pergi sembahyang lah dia. Kan? Ada jemaah kita yang memang punun umrah. Alang-alang ustaz. Kesenangan ustaz sini ni. Dia punun umrah. Hari nak pergi haji, demam panas. Wah, panas kan? Panas, letih. Panas tuan. Kan? Air kurang, gabar, Allah Alam. Dah demam panas pula haji ni. Lain-lain masuk, ICU kan? Orang sibuk pergi hukum Arafah, itu tujuan utama kita. Haji tu, bukan murah. Jadi bagi saya, ikut kadar diri. Kita tahu kemampuan kita. Jangan kita diracun oleh member ni. Jom pergi umrah. Dia nak pergi lah. Awak muda lagi silakan. Saya ni tak pernah muda kan. Sekali dua sudah kan. Aim haji, lepas haji pulun tak apa. Kan. Ada masa lagi lepas haji ni ada lagi masa seminggu, ada seminggu setengah. Boleh buat umrah. Kan. Buat lagi 2-3 tak masalah. Tawaf banyak tak apa. Tawaf sunat banyak tak apa. Kan. Tawaf sunat banyak tak apa. Tawaf sunat tak apa kan. Tawaf sunat lah. Ya, niatkan untuk arwah kan. Boleh. Pahala dia sampai. Tak ada. Boleh buat. Kan. Mereka tak menghalang. Kan. Petugas haji tak menghalang. Tak boleh buat umrah 2 kali. Lebih daripada 2 kali. 2 kali je. Tak ada. Awak siapa nak halang? Tak ada kan. Ceramah saja boleh cakap. Fokus untuk haji. Awak nak buat berapa tu pulang. Tapi ingat haji tu paling utama. Jangan sampai demam-demam. Sakit-sakit. Ya, dah pergi haji. Dah habis wukuf Arafah hari tashrik. Ada hari-hari lapang. Dah habis tamatuk tuan-tuan. Rehat tenang. Lepas tu ada lagi seminggu baki sebelum ke Madinah. Buatlah umrah. Umrah sunat kan. Pergi daripada Tanahim. Pergi daripada Jarana. Pergi daripada Taif contoh kan. Boleh. Boleh buat. Semua usaha sendiri je kan? Tak dapat bahawa sendiri. Tapi bas disediakan untuk tambah haji.
Peri-peri. Mana kata boleh pergi secara percuma. Tabung haji memang mesti kan tak. Ya. Tak ada salah. Bas ada, dari tuan-tuan, jimat dah duit. Tak ada bawa duit apa pun. Melainkan kalau nak pergi sendiri lah. Tapi majoritinya tabung haji sediakan. Yang PJH, PJH sediakan bas. Ada yang buat sediakan bas. Ada juga yang tak ada. Ambil taksi depan lah. Taksi, wah, kena ingat harga kan. Tanah air pergi balik, RM50 saja. Nanti macam haji, kan ada orang tapak duit tu. Pergi RM50, balik RM50, RM100. Kita buat kena nonong, tahu. Ya kan RM100 dah murah lah. Kita dapat murah. Murah benda kan. Mahal tu. Lepas tu harga apa semua, tanya mutawif. Lazim kalau taksi sini ke sana, berapa saatnya? Haa, gitu. Minta mutawif tolong dealkan. Haa, itulah. Kan? Ha, ada yang kita kita tahu kan. Oh, untuk pergi ni, tabung haji sediakan bas kan? Ada bas. Muasasah di grup ada bas ke Tanah Im. Ke Jalanah tak ada. Ke Tanah Im ada. Ke Jalanah kalau ada ziarah je lah. Tapi kalau nak pergi masjid dia tak ada. Tapi kalau nak pergi Tanah Im, masjid untuk niat umrah. Boleh. Peri-peri. Ya. Yeah. Okey, baik. Pengenalan haji dan umrah. Okay, kita masuk ke bab yang agak serius sikit. Okey. Haji adalah mengunjungi Baitullah Sayyidina Ka'bah di Makkah dalam bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syarat dia. Adapun umrah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa dan mengerjakan ibadah-ibadah tertentu. Itu beza antara haji dan umrah. Bermakna kalau haji ada bulan-bulan haji. Bila? Sekarang dah mula. Satu Syawal sehingga hari Tashrik nanti. Kalau umrah, dibuka sepanjang tahun. Bila-bila pun boleh buat umrah. Tapi ada satu masa, tak boleh buat umrah. Bila? Bila? Haji. Musim haji? Ada yang buat umrah? Ada. Habis, haji terbatuk? Oh, umrah dulu. Hari wukuf. Hari wukuf. Ada yang buat umrah? Oh. Ada. Orang wukuf kat Arafah, tonton boleh buka YouTube live, ramai tau lah, buka-buka tu. Itu maknanya mereka tak pergi, tak pergi haji tu. Dia buat umrah. Kaabah tak pergi kan? Tak ada kita pergi wukuf Kaabah kosong tak? Haa kan? Jawapannya, orang tak boleh buat umrah bila awak dalam ihram haji. Haa, ni jawapannya kan? Kalau awak ni haji, jangan buat umrah pula. Sampailah haji tu selesai, barulah boleh buat umrah. Jadi ihram tu kena usaha. Sebab tu, sekarang lagi nak kena putuskan haji apa nak buat. Saya tanya lah, siapa yang nak buat ifrad? Tuan, adalah. Saya nak tengok penerbangan dulu. Penerbangan, okay, baik. Termatuk lah lazimnya. Dia termatuk lah lazimnya. Baik. So, boleh katakan majoriti yang termatuk, cuma kalau tengok penerbangan. Kalau akhir, nak buat ifrad. Okey, baik. Okay. Penerbangan akhir lazimnya, satu minggu, last lah. Sebelum hukum, bermakna kita akan berada dalam ihram. Dalam satu minggu penuh, plus hari Arafah, 7-8, hari Arafah, kemudian 3 hari Tashrik, kan, dan itulah. So, lebih kurang dalam 12-17 hari lah. Kain ihram, bawa dua pasang kalau siapa yang ifrad. Tak matuk, pasang yang ada. Kan, tak ada benda pun, kan, satu pasang cukup lah. Dan tambah pula kalau saya kasih ke saya ni kan. Ini sederhana saiz. Kalau yang ada yang besar kan. Jugalah. Ada yang pergi beg bagasi ke? Saya tak pasti tak tahu ni. Tapi lazimnya pakai kat sendiri. Kalau yang besar, bolehlah bawa 3 lat. Yang paling besar bawah tu je kan. Atas tu macam tak kotor sangat. Bawah tu letak. Hitam tuan. Ni kain merah ni memang putih. Hitam kan? Kau iya berganti lah si banyak. Oh, pergi basuh lobi. Tak usah. Ini ada muda tu lah. Barakah. Dia ada muda tak kau kak. Itulah tidur. Di merah itulah dia. Itulah apa dia. Kau iya buka lah kan. Orang nak ihram boleh pakai tuala. Pergi mandi. Ini tak pakai ihram je. Ihram je. Satu. Mandi. Ambil ihram. Lelak-lelak pakai balik. Mana hitam? Allah bersatu daki je aku tu. Nak hitam ke ihram kan? Ya, itu tak disuruh. Kebersihan itu Islam jaga. Hantar lah Robi, guys, apa semua. Pakai lain. Hari tu bila, kita sendiri lah. Kita kalau ifrad, tak matuk, tak hitam kan?
Nampak hitam, dah habis dah jadi kan. Ya, tamat tu pada mana lah ya. Okay, baik. Wadana doa haji walillahi annasi hajjal bait man istata'a ila sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan kemudian ya, Allah mewajibkan manusia menunaikan ibadah haji dan menunaikan ibadah Allah. Siapa yang mampu dan berkuasa dapat istita'ah. Hari ini tabung haji banyak keluar kan. Dalam musyawarah haji kami pun banyak lewat istita'ah, istita'ah, istita'ah. Iaitu mereka yang mampu. Kalau tak mampu, tak perlu pergi haji. Saya mampu dari sudut kewangan. Kesihatan pula tak mampu. Dalam tinggi hari ini kan, kena cek dalam tinggi apa semua. Atas 8, gagal. Atas 8. Saya minta maaf, ini yang duduk kat Bani. Cek satu atas mungkin. Ada satu jemaah, Haji Ramlan namanya. Terpilih. Cek dalam tinggi 8.5, gagal. Sebab oh iya pun haji, jangan turut-turut cek sampai dia duduk tabung haji. Pergi lah cek luar dulu, dia kata kan. Cek luar dulu kalau tinggi, barulah makinlah kot satu balang tu, bagi rendah balik apa kan. Apa semua, dah okey. Cek balik dengan doktor, okey, kadar gula beres, kolesterol okey. Bawa tabung haji, bina jam tu. Ni awak pergi turut-turut bina tabung haji, terus sistem, gagal tu dengan sistem. Gagal, okey kan. Tak pernah ustaz, saya jumpa dalam tempat ini. Jadi dia pasang itu okey lah kan. Tapi cerita kalau yang memang nak berharap, weh, berguling-guling ni kan. Kalau pergi sebab 0.5 dah tinggi, Allah kan. Jadi cerita dia, Allah yang mewajibkan kita berjadi, mereka yang mampu sampai dan berkuasa ya. Okey, kemudian seterusnya hadis mabrur tadi. Tadi kata Nabi dalam riwayat yang sahih, hadis mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal baginya melainkan di syurga Allah. Wah, kan. Tukar balik pada Mekah jadi ahli syurga lah. Kan. Allah jamin ahli syurga. Bukan mudah nak mendapat syurga Allah kalau tak ya kan. Tapi nak mendapat syurga ada susah payah dia. Makanya haji antara salah satu benda lah yang mendapatkan kita ke dalam syurga Allah. Banyak cara dapat syurga ni, banyak cara kan. Apa contoh yang paling mudah? Paling mudah dapat syurga apa dia? Sebelum tidur kan, ataupun pagi, subuh dan maghrib. Subuh, maghrib. Jangan tinggal baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala 'ahdika wa 'ahdika ma stata'tu. Amal rabbih. Baca Sayyidul Istighfar. Dalam riwayat Nabi yang sahih, siapa yang baca Sayyidul Istighfar ini sebelah siang ni, subuh lah, siang kan subuh, lepas subuh baca dan dia mati dalam siang itu, jamin syurga. Dan siapa yang baca pula malamnya dan dia mati pada malam itu, syurga bagi dia. Itu paling mudah dapat syurga, Sayyidul Istighfar. Dan amalkan. Jangan tak amalkan. Kalau kita jadi tak beramal, ada masa-masa kita lupa baca. Betul? Sebab apa? Tak biasa buat. Ni baru dah keluar hari ni, ni balik, terus tengok kain pun saja cepat. Baca, ingat, baca, ingat. Dan lalu hafal. Dan baca. Suruh suami baca, isteri baca, anak-anak baca, baca. Sebab itu jaminan mudah dari Nabi. Tak payah susah kau keluar puluh-puluh ribu, tapi dapat cuba. Sebab apa? Nabi jamin. Sayyidul Istighfar. Sayyidul. Ya. Tapi ini antara jaminan lain lah. Antara jaminan lain juga adalah haji yang mampu. So doa lah tuan kita ni kan. Setiap kali kita solat, doa. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa zadan mabrura wa sahih mashkura wa amal salih makbula wa tijaratan dan tanur. Semua ikut. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa zadan mabrura وسعياً مشكوراً وعملاً صالحاً مقبولاً وتجارةً لن تبور. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah haji yang mabrur dan ampunkanlah dosa-dosa hamba dan pekerjaan haji
yang dipuji. Amalan soleh yang diterima. Dan perniagaan yang tidak merugikan. Jadi ini doa baca. Setiap kali lepas solat baca. Nanti ada nota tu, depan nombor depan ni baca ilmu. Kurnia lah kita haji yang mabrur. Dan haji yang mabrur. Okay, syarat yang wajib haji umrah ada lima. Islam, balik, berakal, merdeka, berkuasa. Sesemua yang lepas saya ni, kita semuanya ada syarat-syarat itulah. Ya, lima benda ni. Ya. Seterusnya, perbezaan antara rukun haji dengan rukun umrah. Ah, ini yang mendasar dalam ilmu haji umrah. Okay. Bila sebut rukun, ya, rukun. Rukun beza dengan wajib. Apa beza rukun wajib? Rukun haji, wajib haji. Rukun umrah, wajib umrah. Ada beza. Rukun maksudnya tak buat, tertinggal, terlupa buat, tak dapat haji. Kan? Sama juga umrah. Tak buat, tertinggal, terlupa, sengaja tak buat, tak nak buat, tak dapat umrah. Itu maksud rukun. Tiang dia. Jadi, kalau wajib pula, wajib haji, wajib umrah. Kalau tak buat, tertinggal, bayar dam saja. Hajinya, umrahnya sah. Itulah beza antara haji dengan rukun dengan wajib. Yang membezakan rukun haji dengan rukun umrah adalah pada wukuf sahaja. Kalau rukun haji, niat ihram haji. Rukun umrah, niat ihram umrah. Tawaf haji, tawaf umrah. Sa'i haji, sa'i umrah. Bergunting cukup, bergunting cukup. Tertib pada kebanyakan rukun, tertib pada semua rukun. Beza pada wukuf sahaja. Sebab itulah haji kena buat pada bulan-bulan haji. 9 Zulhijjah setiap tahun dalam Islam, itu sajalah waktu orang pergi haji. Tak ada bulan Syawal orang pergi haji wukuf dekat Arafah. Ya, kalau ada, tak sah wukufnya. Jadi, maka laluan ataupun cara nak buat haji dengan umrah, dia ada hubung kait antara rukun haji dengan wajib haji, rukun umrah dengan wajib umrah. Okey, cuma yang ini sebagai rukun dulu, nak bagi kenal dulu rukun. Bezanya ada, ada wukuf dekat haji, umrah tak ada wukuf. Baik, kita nak cerita pasal umrah dululah. Baik, ini bagi orang faham kan, umrah dulu. Dan bagi tamatuk memang sama juga. Umrah dahulu kena jelas. Kalau kau tahu ifrad, ini umrah kemudian lepas balik haji. Kalau kiran langsung tak buat umrah, dia haji je merangkap umrah. Jadi antara tamatuk atau ifrad lah. So, dia tengok pada umrah. Umrah mengunjungi Baitullah pada bila-bila masa dengan mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Betullah. Dan dia sama juga lah dari umrah. Wa'atimul hajjah wa umrah talillah. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, baik. Baik, ini kata aliran umrah. Tadi kita hafal. Teringat. Rukun wajib umrah. Rukun wajib. Niat ihram umrah. Dekat mana niat? Dekat miqat. Niat itu rukun. Di miqat itu wajib umrah. Boleh ke niat dekat EA hub ni? Boleh niat ni? Boleh niat. Tapi kena bayar dam lah. Sebab apa? Sini bukannya miqat. Itu jelas. Kan? Jadi miqat ditentukan tempat-tempatnya. Nanti akan tunjuklah di mana tempat-tempat miqat, ya. Cerita dia niat mesti di miqat. Bila niat sahaja di miqat, 13 darangan ihram automatically tertakluk dan tertanggung ke atas diri kita. Perkara-perkara yang asalnya dulu halal dibuat jadi haram seketika. Tak boleh buat.
Apa sebab? Sebab you ada ihram umrah. Kemudian kita pun pergilah ke Mekah, masuk Masjidil Haram, tawaf umrah 7 kali pusing, sa'i umrah 7 kali pergi balik. Kemudian habis di Marwah, cukur gunting rambut dan bila ikut di tertib ni, habis itu. Kan? Dapatlah satu umrah. Oleh kerana mudah perjalanan umrah ini, kata-kata dalam masa 3 ke 4 jam saja kalau di Mekah, kan, daripada hotel, habis taksi, tanahim, pusing saja, tak turun pun tanahim tu, pusing saja. Dan dia keluar dengan halal, niat, di Mekah, di Mekah, U-turn, terus menjadi haram, masuk masjid, tawaf 45 minit, sa'i 1 jam, berkurang saja. Niat dah taksi je, kan? Niat dah taksi je, kan? Nak turun boleh, tapi biasanya dia cari bayar mahal sikit. 70 riyal dia ambil. Apa sebab? Sebab you turun. Haa kan? Tapi biasanya, satu bar, satu taksi, 4-5 orang, tonton macam 10 riyal, contohnya 10 riyal, dah keluar je sepanjang tanah haram tu, tanah halal dah, niat. Jadi you turn bawah flyover, masuk ke tanah haram. Begitu je. Haa kan? Lazim begitu je lah. Ya? Bermakna 3-4 jam. Jadi ramai orang buat umrah banyak kali sebab mudah ada perjalanan umrah. Sebelum nak niat ihram umrah, kena pakai kain ihram. Bagi lagi, iktibar membuka bahu sebelah kanan, sunat ketika mana tawaf dan sa'i. Adapun ketika mana sembahyang, tutup semua sekali. Okey, okay, baik. Ini contoh. Sekali kita dalam siri ini, saya tunjukkan demo terus. Okay. Pakai kain ihram. Yang sebenarnya. Yeah. Ini dia kain ihram. Dua helai. Okay. Ada putih, ada dalur-dalur apa semua lah, kan ikutlah. Yeah. Tak ada lagi kain ihram hitam, ada. Wah, ada lah orang kain ihram hitam. Dia baru ni saya tengok kat Pakistan ada kain ihram warna hijau, ada juga. Tapi lazimnya putih lah. Simbolik kepada kesucian hati dan jiwa. Ha, kan. Sebelum beli, tengok dulu kadar kenipisan kain ihram. Jangan beli je. Nanti nipis, saya nampak muka tuan, tuan nampak muka saya. Al-maklum lah, orang lelaki pakai ni, tak pakai apa-apa. Kalau dia jauh semua yaya, nampak kan, batal pula kan. Jadi pastikan, tebal lah kan. Cotton ke, microfiber ke, ikutlah kan. Dan beli ikut saiz lah, ada SL, L, M, S, ikutlah ya. Jadi, untuk kat ihram, dua line. Gunakan di bawah, lebih ke sebelah kanan. Mana belah kanan lagi besar daripada belah kiri. Ya. Kiri membawa ke kanan dan dekatkan di separuh belah kanan itu. Nampak belah kanan lagi panjang. Okey. Yang hujung tarik tengah. Dan bawa terus ikat. Okey, ini cara mudah pakai. Gulunglah macam kain lekat. Okey. Masa nak pakai ni pastikan so dalam, pakai dulu. Jangan buka dulu. Kan? Pakai-pakai rumah dulu. Belum dia naik. Kan? Bila yang ini tak apa. Ramai-ramai tak jauh. Kan? Okay, pakai kemas-kemas. Kemudian, ada tali pinggang, pakai lah. Kan? Ha, yang mana tak ada pushback, pakai tali pinggang. Yang ada pushback, pakai lah. Kan? Okay, kemudian. Nampak? Ha, clear lah. Tak menampak aurat. Ini yang paling berhak. Ada orang dia main bungkuh je, diikat-ikat-ikat. Bila jalan, nampak apa ke? Belah. Nampak, 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 nampak. Batal lah kan? Sebab apa? Nampak apa ke aurat? Batal. Ya? Jadi pastikan, kemas. Kemas dan di atas pusat. Pusat, atas. Bila sini atas, belakang pun atas. Bukan sini atas, belakang bawah. Dan ni aurat ni kan? Ha, ya? Ni atas juga. Dan pastikan atas pusat. Buat gini ya. Pusat bawah. Gitu jalan. Ya, macam something dah berpisah. Okay, atas. Okay, clear. Kemudian, yang atas pula. Okay, yang belah atas. Yang belah atas sama, ini mudah lah. Kan? Biasanya kalau sebilik dengan kawan-kawan, tolong-tolong lah kawan-kawan itu kan. Sama-sama. Sama juga, lebih ke sebelah kanan. Okay, kanan besar. Kiri, lock. Okay, lock je. Supaya
ada orang tertarik apa semua, tak tangan. Okey. Kemudian untuk daripada hotel menuju ke masjid ataupun sembahyang, penuh tutup bau. Bawah belakang. Okey. Ini selit. Dan selit. Selit emas kan? Gitu. Ya. Okey. Ini adalah mood penuh sembahyang dan juga ke masjid. Ini dia. Ya. Untuk tawaf, bila nak masuk main tawaf je, terus akan ketibak. Okey. Ketibak iaitu masuk bawah ketiak, bawah belakang, sama juga masukkan bawah ni. Okey. So ini mood ketibak. Dan pakai begini nanti ada back sling, nampak? Contoh. Kan, kalau kita tak dapat lah back begini ni sponsor daripada Maybank ke mana ke kan. Mesti ramai lah. Bagi silam ke, biasanya dia orang-orang kan. Banyak sponsor ni. Untuk macam-macam muasasah ni. Pakailah back sling mereka ni ataupun back sling tuan-tuan sendiri. Kalau tak pakai yang tu, letak sini. Jadi sini ni dia macam lock. Dia kerah lah. Haa kan. Dan kemas di tepi ni. Ya. Bila jalan ke masjid, ini depan. Tawaf, sa'i, depan. Bukan jelakan. Ni ramai juga yang kadang tahu tak faham. Tawaf, doa Allah, Allah belakang ni apa-apa ni. Orang seluruh aku ni. Kan? Memang kita dalam masjid haram. Tapi perangai yang haram ramai juga. Berhati-hati tu. Perangai-perangai tengok. Wah, Malaysia. Indonesia. Woi, ini duit banyak ni. Habis. Tengah keluar masjid. Masuk masjid. Ini. Depan. Peluk. Dan jangan lupa ni ya. Zip. Zip. Zip pun nak kabur juga kan. Kadang zip terlupa. Terbuka aja kan. Jadi oleh demikian zip kemas apa semua. Ha, depan. Tengah. Apa-apa lah. Apa lah. Kita pintu. Berapa lah. Satu. Tak ada masalah. Ni depan. Bila sembahyang sama juga kan, tak tepi Allah Akbar. Sentiasa di sisi. Bukan sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ni ramai orang buat ni. Kan letak bawah kan. Ya. Bila dia sujud, nampak tak? Nampak sujud. Dia sujud, nampak? Tak nampak. Orang ramai duduk lalu-lalang depan kita. Akan ambil Allah Akbar Allah. Mana pula ambil aku? Sebab kes dah banyak jadi. Dia sebab saya tahu. Kan? Itu benda. Jadi sejasa di sini. Kemudian bila sembahyang tepi lah kan. Maksudnya tepi. Kan dia ya. Bukan sembahyang kat depan. Yang ada tak sembahyang gantung. Bila rukuk Allah. Kan? Kita pun ikut goyang. Bek goyang, kita goyang. Kan? Mana nak tempat ninah ya kan. Bek tepi. Ini kat depan ni. Betul? Allah menhamidah. Allah. Allah. Kan? Dah bersiap silat ni ambil. Kan? Itu berlaku depan mata saya tu. Haji. Berjudahnya tepi. Dah pening lah. Kan? Letak ke tepi apa masalah. Kan? Bila sembahyang penuh lah. Kan? Saya kata tadi. Bila sembahyang mood penuh. Okay. Mood penuh. Stop. Sebab apa kena mood penuh? Sebab sunnah Nabi buat begitu. Kan? Nabi kena tawaf. Nabi buka. Kita faham. Bila sembahyang, ialah tengah tawaf azan. Tawaf kedua, tawaf ketiga, azan. Jadi, tawaf keempat dan ketiga tak pusing lah orang sembahyang. Bila sembahyang, daripada itibak, tutup. Sunatnya. Nanti kalau kita itibak, nanti ada orang tegur. Tegur tak marah lah, tegur je. Ya Allah haji. Maksudnya tutup. Kan? Sunat itu. So, pakai. Pakai back sling, jangan letak bawah. Kan? Jangan letak. Letak tepinya. Sembahyang je. Kan Allah menhamidah menengah. Jadi tak ada apa masalah lah. Tapi okey baik. Dan satu lagi. Tengah teringat bag ni. Satu lagi iaitu ketika mana wuduk kan. Satu lagi wuduk. Orang kita selalu wuduk bila wuduk ni pilih air ni letak atas. Letak atas. Wuduk angkat ilbo. Kan. Sebab apa? Belah sana pun ada orang wuduk juga. Ramai kan. Jadi jangan juga tak letak di atas para-para. Letak di badan. Jangan letak ni.
Okay. Jemaah kita dulu pun pengalaman ada yang dah hilang dah. RM2,000, RM3,000. Banyak riyal dia bawa. Saya kata banyak benda je bawa RM2,000. Simpan kat bilik tak kau hilang Ustaz. Lupa kat bilik tu selamat. Dia bawa dalam ni dah hilang. Bawa pergi masjid, apa yang nak bawa dalam ni? Ha, kau tahu kan? Apa yang nak kena bawa dalam ni? Yang pertama bawa dalam duit kan, bawa dalam juga riyal yang telah ditukar siap di sini. Berapa tu tak tukar? Pergi haji ni? Tak payah sangat dalam RM10,000 cukup lah kan? Dia bawa dalam RM2,000 maksimum sudah. RM2,000 banyak tuan kan? Ada ajah tu RM8,000. Ui, banyak bawa kan? RM2,000 maksimum sudah. Kemudian ATM punya kad aktifkan untuk international use. Maybank ke, CMB ke apa semua tu lah kan? Senang. Kurang duit boleh cucuk di ATM sana. Raji bank dan apa semua ada sana. Jadi simpan duit dalam bank bagasi kat milik. Ambil RM50 atau RM100. Bawa untuk sedekah, untuk makan, untuk belanja, beli air tebu ke apa ikut lah. Okay, bawa duit sikit. Kemudian pasport apa semua nanti akan dikutip oleh tabung haji. Pasport kita dia pegang. Okay, lebih selamat ada peti besi. Kemudian apa lagi ada? Ada botol air spray. Kan? Ya, yeah, nanti beli. Bagaimana kan? Botol air spray ni wajib ada salah satu. Okay, biasa naik kapal terbang, kosongkan. Dah masuk dalam kapal terbang, pergi bilik air dia, isi penuh. Air bilik air dia, penuh. Jangan masa nak naik tu, ada air, nanti sekali tu buang. Ya, yeah. Bila nak naik kapal terbang, kosong dulu. Dah masuk dalam kapal terbang, pergi jamban dia, isi air. Masuk betul, isi air penuh. Ataupun dekat ruangan check in. Okay. Kelas A tu. Dari kowe tapi kau eh. Jadi dah lepas, dah lepas dulu. Dah lepas dia check yang detail dah lepas. Dah masuk ruang menunggu, ada kowe tapi tu. Air sikit tak apa. Kan. Isi air rasak lah. Isi air kowe apa-apa. Eh, boleh lah minum ke apa kan. Selain daripada spray. So, spray untuk emergency. Ya. Yeah. Lagi. Ada zikir contohnya kan. Tawaf satu, apa nak baca? Tawaf dua, apa nak baca kan? Ha, ya. Ha, ini zikir jangan salah. Ada saya bagi Allah tuan-tuan hadiah hari ini. Siapa datang? Okey. Jadi pergi. Ada handphone betul. Handphone bawa. Power bank bawa. Okey, power bank, handphone bawa. Kemudian kad hotel. Nanti dapatkan daripada hotel lah. Ni kad hotel ni abang dengan geriah ke land premium ke kad hotel tu memang kena ada bawa. Dan letak dalam beg. Jadi katalah tuan-tuan sesat ke mana, tunjuk ke polis. Tunjuk polis, saya cakap apa lah polis ni. Mana lah, tunjuk ke aku jalan yang lurus. Eh, dia dah sirat dalam mustaqim. Pakai aja Fatihah tu kan. Saya cakap payah kan. Ayo, orang negeri cakap macam mana ni kan. Berarti kita hapis orang Fatihah tu, baca mana kan. Tunjukkan aku jalan yang lurus. Eh, dia dah sirat dalam mustaqim tu. Senyum polis tu kan. Saya masa tu tengah duduk lah tepi. Kipar di depan eh. Ada jemaah Malaysia lah kan. 2-3 orang. Nak tanya polis. Mana? Saya jenguk lagak dia orang. Dia tunjuk polis. Polis. Dia bahagia kan roh. Dia nak ke mana ni? Dia pun tak tahu kan. Dia tunjukkan. Eh, dia nak serok dalam musafir. Gelak polis tu kan. Gelak kekek polis kan. Masya Allah, Masya Allah dia katakan. Ini dengan surat terus satu, Masya Allah. Kan? Cakap Melayu aja. Oh, cakap Melayu tak boleh tu kan? Wah, cakap Melayu je lah. Sudah kan? Ini bu, terus ke kiri. Boleh cakap Melayu kalau nak boleh polis ni. Ya, jadi cakap Melayu tak apa. English ke kan? Speaking ni kau lah kan? Ini kita surat terus satu. Dan buku doa lah kan? Kau nak beli kan? Buku doa apa semua. Di samping duduk-duduk saja bawa Quran kecil kan, Quran kecil bawa. Quran kecil bawa juga. Ataupun hari ni dalam handphone pun ada Quran. Tapi kadang dalam handphone bateri pakai bateri lah apa semua kan, biasalah tuan-tuan. Jadi bawa Quran lah. Quran betul, jadi senang. Ada mashaf ni apa semua ni kan. Lepas tu bawa ubat-ubatan tuan-tuan kan, kalau ada ubat kan, darah tinggi, tinggi manis,
Yang mana kita panggil tu, bawa cikgu kan? Cikgu lah. Bawa lah gula-gula kan? Bawa gula-gula sikit, coklat ke apa, suruh kan pitam ke atas bawah. Apa ni? Kuang gula. Mana gula-gula kan? Sumbat gula-gula kat dia, apa semua kan? Itulah, kuang. Dan bawa air kan? Nanti air, bawa juga. Sentiasa minum. Minum air. Air zam-zam. Beli air mineral, minum habis, lepas tu isi air zam-zam pula. Sana, air zam-zam sajalah. Mekah, Madinah, lazimi air zam-zam. Minumlah. Nak mandi pun boleh. Kan, beli 2 tong, 20 liter, 20 liter, tong kosong tu baru 10 rial. Pergi ke tepi rumah Nabi lahir sana, tepi belah kanan tu, tak tahu. Nanti boleh tengok saya punya YouTube channel, saya share. Saya pindah ke kasi kat mana. Bawa tu, isi air. Balik ke hotel, boleh mandi air zam-zam. Oh, bila lagi nak buat? Nak mandi air zam-zam sini, mahal sangat. Satu tong 5 liter, 300 lah. Sana tempat dia, bawa balik mandi. Mandi sudah, jangan niat mandi hilang dosa lah, maksudnya tu merapat kan. Orang suruh mandi je, bukan suruh niat hilang dosa lah semua. Mandi air zam-zam boleh tak? Eh boleh. Zaman Nabi dulu, mana ada air lain, telaga itulah air pun. Mandi ke apa, itulah air. Jadi mandi boleh, minum boleh. Boleh tak tu? Tu bawa air zam-zam, minum. Dan lazimilah minum air zam-zam. Minta kuat, minta kuat, minta sehat. Lagi. Dah kot kan, sokin-sokin, perempuan-perempuan kan lah sokin. Sokin yang ada batu-batu tu kan, bawa lah kan, sokin tu. Apa semua? Kan, digital tawaf 1, 2, 3 ataupun manual. Digital ada, tasbih pun ada. Kan, tasbih satu hal juga kan. Letak jari, lepas tu tarik kata 1, 2. Lepas tu, lupa. Ke atas ke bawah ni? Kan, dia pening masa sendiri. Ke atas ke bawah ni? Rasa ke bawah kan. Orang ke atas, dia ke bawah. Sebab pening kan? Buat terus sama je ni. 3 ke 4 kan? Jadi kalau ke atas aja, ke bawah aja. Jangan pening lah kan? Sendiri tawar, sendiri pening. Ya. Dah lah, itulah lebih kurang lah. Apa yang ada dalam beg tu, yang lain-lain tu tuan-tuan letak lah. Apa yang tuan-tuan letak. Okay? Apa dia? Mas. Memang kalau boleh lazimi pakai. Tak wajib? Lazimi pakai. Bawa lah tuan. Satu. Satu kotak tu ada dalam 100. Pakailah kan, kita pun ingatlah. Aku sangat pakai, kadang-kadang tak pakai, mana pakai kan. Tapi tempat crowded, pakai. Perempuan dalam ihram boleh lah ya? Tapi kalau di luar ihram, pakai. Shopping mall, tawaf sunat kan, pakai. Orang lelaki, pakai ya? Sebab construction still jalan. Dia orang drilling tu. Oh, habuk semua kemudian lah. Kan? Segala habuk dengan habuk besi, dengan habuk simen. Wah, kan? Itu yang kadang bila masuk hari kelima, ada benda yang sakit lah kan. Terasa serak sikit. Apa sebab? Kadang-kadang terhidu ni. Ya. Jadi, pakai lah mask apa semua ya. Okay? Beres. Okay. Nanti share rekaman tu pada grup kita. Ya. Kemudian apa lagi? Mas bawa ya. Cuma dalam ihram perempuan tak boleh kemas. Ya. Laki je boleh. Dan hari ni kalau pakai fatwa kepada fatwa Muzakarah boleh pakai tapi atas niat kita untuk melindungi diri daripada kesihatan dan semua. Tapi dam tetap kena bayar. Pakai tak dosa tapi dam tetap kena bayar. Tapi oleh kerana hari ni tabung haji dan Saudi dah declare dah seperti biasa. Jadi mungkin Muzakarah yang latest tak lama lagi akan keluar, pakai mask perempuan dah tak boleh lah. Bukan kata dam tu memang boleh bayar tapi berdosa pula. Apa sebab? Dah keluar fatwa yang jelas. Tapi hari ni takat hari dah. Takat hari ni yang saya dengar masih lagi boleh pakai tapi dam tak boleh bayar. Tak berdosa sebab apa? COVID masih lagi berlangsung. Kan? COVID masih lagi berlangsung. Hari ni tak apa pula nama kan. Nama cabang-cabang kat Singapura pun boleh naik juga kes kan. Jadi itulah kita dia. Nak kejar ke dunia hal tak ada habis kan. COVID di mana-mana pun ada. Yeah. Tapi kita lah tu jaga. Pakailah mask tuan. Pakai mask. Tempat-tempat yang crowded lah khususnya. Kat luar-luar tak apalah kan. Ya. Yeah. Baik. Seterusnya. Ini tu lah. Pakai lagi yang penuh. Lagi. Okay, baik. Niat ihram umrah. Dah pakai komplit aku semua nambek. Pakai slipper je jangan. Macam saya. Selain-selain lain. Pakai penuh lah kan.
Jadi ada selipar betul hilang, kena curi. Selipar saya pada orang rembat mana tu. Kalau kau mana tak nak ambil selipar. Selipar tak ada. Wujud yang sampah kalau selipar kan. Saya tengok sampah tu ada selipar. Ambil yang liat, okel sikit, nampak kamu jari, biar ayah. Kan? Jadi, pakai konkrit. Pakai selipar tu siap apa semua konkrit. Nampak kamu jari. Dan kita berniat ihram umrah. Ini di Tanah Im lah. Ini masjid Tanah Im, di Syah. Tanah Im. Ya. Pakai niat ni tu. Semua berikut. Nawai tu. Umrata. Wa ahram tu biha. Lillahi ta'ala. Sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. So niat bahasa Arab boleh, lapas pun boleh, niat di hati lah. Bahasa Melayu pun boleh, tak ada salah. Jadi kalau tuan-tuan buat haji tamattu, bila nak pakai ni? Kat mana? Qarnul Manazil. Ya benar. Ketika nak pergi ke Moving Peak kan, tempat kita di Moving Peak Sepang, kita tempatnya memang cantik, besar, lapang, memang bagus daripada tabung haji tahun dahulu dulu. Dulunya sampai crowded kan. Moving Peak lapang. Alhamdulillah tabung haji hotel. Tuan-tuan datang, kalau sangat bangi macam tiga ni, dah pakai set rumah lah heran kan, pakai tu siap. Sebab bangi sini setengah jam ataupun 20 minit sampai dah kan. Kalau mungkin daripada mana-mana, jauh, kampung apa semua, mungkin nak kena pakai lain. Nak kena ganti lah. Nak kena bersalin lah dengan sana nanti. Faham kan? Kita kat sini tak pun. Dari bangi, pakai siap kain ihram. Ya, pun pakai ihram bawah dulu boleh. Jangan niat lagi. Jangan niat lah. Jangan dulu. Pakai dulu. Pakai belah bawah dulu tak apa. Atas pakai t-shirt pun boleh juga. Sebab yang belah atas ni biarkan asal senang aja. Tinggal buka t-shirt, ambil sarung. Itu je. Yang belah bawah ni agak crowded sikit. So, pakai dulu boleh, pakai cari pinggan siap, atas t-shirt dulu tak apa, atau pakai jubah dulu boleh. Sarung dulu jubah. Saya memang suka gitu. Pakai kain ihram dah bawa, sarung jubah. Senang. Kan? Nanti buka dulu jubah macam itu. Banyak senang, aku suka senang. Okay, baik. Okay. Niat ketika mana sebelum menempuh mikat qarnul manazil. Nanti kita akan cerita lah. Dalam aktiviti kita. Bagi perempuan nak buat umrah, niat ihram bersyarat dibolehkan bagi mereka yang mungkin kedatangan haid, ya, kot-kot nak uzur sehari dua ke apa semua, ya. Lazimnya berapa hari tu? 7 hari lah maksimum. 7 hari lah maksimum, 7. Ya, itu pun 6 ke 7 tu pun dah tumpuk-tumpuk dah habis. Bermakna 7 hari maksimum lazim. Itu yang normal, yang sehat, yang ada penyakit lain kita lah, kan. Jadi 7 hari. Jadi nak menempuh umrah, esok ni mungkin uzur sebab bangun yang ujung-ujung ni. Nah, itu tuan kita tahu kita akan haid dia. Jadi, kita dah kata bang, niat juga ihram bersyarat. Niat ihram, dia bersyarat. Sekiranya aku terhalang oleh sesuatu, ketika itu aku akan bertahalul. Aku tulis ke bawah tu, tulis sikit. Yang ni dia halal ni, automatik halal. Kalau boleh pakai, yang akan bertahalul. Ha, kan? Bermakna, kita punya decision, kita punya keputusan nak keluar atau tidak. Kalau aku je halal ni niatnya, maka nanti bila uzur betul, automatik keluar ihram. Sedangkan kita mungkin boleh bertahan ke lah. Kita mungkin boleh bertahan, tak jaga, malas nak keluar balik ke tanah ini, malas. Jadi boleh jaga. Jadi akan bertahalul. Ketika itu akan bertahalul. Ya? Jadi boleh pakai yang ini. Tapi kalau normal, baru aja fatrah uzur berlalu. Maksudnya kita memang normal. Kita memang okey. Pakai aja lah niat biasa. Kan tak masalah. Ya? Jadi kena kenal pasti kita akan haid bermula sekarang. Jangan haid wanita pun kita. Kita perempuan, kita kena tahulah. Bila ada masalah, senang kita nak clarify. Ini haid ke, istihadah ke, darah fasad ke, darah penyakit ke, tahu. Kami-kami macam kita-kita ustaz-ustaz ni pun kena belajar juga bab-bab ini. Sebab kalau jadi mutawif ataupun benda dalam bidang haji ni, tiga benda kena pakar. Tapi tiga benda kena tahu. Haji umrah, wasiat, haid. Tiga benda ni udahlah paling core dalam Islam. Core dalam Islam tu. Bermakna bukan semudah itu jadi mutawif.
Bukan sebulan hari tu dari 3 hari. Semua benda dah tahu. Datang kita kat meja. Ya saya tak nak tak menjik dari dekat hotel. Datang ubah ajar mana kan. Macam mana Ustaz saya punya haid ke bukan haid ke? Bila Hajar punya haid, saya pun tak tahu lah haid saya bila. Allah kan. Macam mana nak keluar hukum? Bila haid pertama hari tu? Tak ingat lah. Lalu depan ke mana? Macam itu agak-agak tak tahu lah. Payah lah. Jadi sebab itu dalam ceramah-ceramah masjid, orang perempuan sila kenal pasti haid masing-masing. Bila telefon keluar, bila telefon habis, telefon haid benda hari, 7 hari haid, ini dah free, okey clear. Kadang-kadang bila datang balik, dah haid lagi, sebab apa? Telefon haid. Ah, jadi benda tu benda tahu lah kan, sendiri dia haid. Kan? Dah uzur, mana memang confirm dia cakap lah. Ah, kan? Maka niatnya, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berada dengannya dengan Allah Ta'ala, sekiranya haid aku berterusan. Ah, tu kau cakap ya. Kan? Sebab apa dah uzur? Sekiranya haid aku berterusan, ketika itu aku akan bertahalul. Jangan risau, sebab apa? Sebab tuan-tuan mungkin penerangan awal, penerangan tengah, apa semua. Kan? Jadi masa tu banyak. Kalau penerbangan akhir, ini yang menjadi kemusykilan. Penerbangan akhir ni, lagi seminggu nak wukuf Arafah, kita tak boleh haji lagi, aku haid lagi, umrah tak boleh buat. Nampak? Apa nampak? Maka convert ke kiran. Di situ akan boleh buat. Bermakna sebelum tawaf umrah, sebelum tawaf umrah di Arafah ni, uzur je kan, uzur ni. Uzur lagi bermakna terus niat tawaf kudung kan, terus tukar. Daripada umrah ke kiran, daripada tamatuk ke kiran. Ini akan diterangkan nanti di sanalah kalau ada masalah. Cuma saya beritahu awal, benda tu boleh berlaku. Penukaran antara satu umrah haji ke haji yang lain lah. Gitu kan. Kita memang nak buat tamatuk, tapi tengok hari nak esok nak wukuf Arafah ni kan. Nah, ini tentu settle lagi. Tak boleh buat tamatuk, kena buat kiran. Kan. Nak buat ifrat pun tak boleh. Apa sebab? Sebab niat daripada korban nazir patutnya. So kita ni mendesak, kita terdesak ni nak tukar je. Jadi Islam ada dari beri dalam penyelesaian tukarkan daripada haji tamatuk ke haji kiran. Okey, mudah. Lagi soalan. Okey, baik. Seterusnya, larangan-larangan ihram. Okey, itu dah. Secara teorinya kita klasifikasikan kepada 5 warna lah ya. Ada biru, ungu, biru cair, hijau dan juga merah. 13 larangan ihram diklasifikasikan kepada 5 bahagian. Bahagian pertama adalah bahagian pakaian. Dilarang lelaki memakai pakaian yang berjahit, bercantum. Kan? Ini contoh. Berjahit, bercantum, jubah tak boleh. T-shirt tak boleh. Seluar jin tak boleh. Seluar tak boleh. Tak boleh. Spender tak boleh. Boxer tak boleh lah. Okay. Menutup kepala atau sebahagian daripadanya. Kopiah tak boleh pakai dalam ihram. Payung dia? Payung boleh pakai dan dipegang. Tak boleh payung sekup. Ada kan? Dia musaji banyak keluar tu. Payung 5 rial, sekup atas kepala. Payung warni tu kan? Tak boleh. Payung pegang boleh. Sebab kalau sekup, itu menutup kepala. Macam-macam. Kan? Macam-macam kan? Payung pegang. Sebab apa? Pegang. Sebab tu bila tawaf tu, bila musaji haji, warna-warni bila tawaf. Sebab macam-macam payung benda tu kan? Itu kadang bawa biasa lah kan, panas. Kita di orang Malaysia ni, so far saya tengok mampu bertahan apa kan, panas apa kan. Tak pernah lagi saya nampak lah orang Malaysia kita payung. Mereka kalau dia ada anak kecil dia umrah kan, baby yang panas bawa. Tapi tengok Arab kan, oh tak tahan dia, panas kan. Kena Arab Jordan dengan semua, panas kan. Kena Arab Jordan, pergi Mekah panas, Arab Jordan sejuk kan. Jordan sejuk, mesti sejuk, panas, terbapak apa ke. Orang Malaysia saya di Indonesia, okey boleh lah kan. Pakistan bangla, lagi okey. Dia pun macam itu je. Panas tu orang kan. Dia lagi nak menyerap. Haba kan. Jadi panas Mekah ni kan. Barakah, barakah. Dia semua barakah kan. 3,
menutup muka bagi wanita. Mas tadi tu kan? Okay, baik. Termasuklah juga pakai burda. Tak boleh, okay? Memang dilazimkan dan dimaklumkan kepada semua wanita pakai jubah semua yang macam hitam lah boleh. Ya, jangan pakai yang striking-striking warna bunga-bunga. Di sana hitam. Jubah hitam. Tak kisahlah ada batu bling-bling ke batu bata apa semua ikutlah. Yang penting hitam. Pakai budak tutup habis. Itu bila, itu mak Arab suka betul. Lebih kadang bila dalam raudhah ke apa semua bagi priority lagi jasi dia sendiri. Sebab hitam kan. Tapi kalau nampak warna ada tak apa semua nampak, nampak macam aib kan itulah itu pemahaman dia. Ya. Okey. Memakai sarung tangan bagi wanita. Contoh ni ya. Ni. Sarung tangan atau tangan. Glove perubatan tak boleh. Kan. Tapi kalau macam ini boleh. Jenis nampak jari boleh. Boleh, boleh. Okey. Yang ni mahal sebab terlebih terlekuk. Orang terlekuk sampai sini aja. Ni macam ni. Ni apa hal aja. Ni warak ustaz warak. Ni warak sampai bibir. Sampai dekat bibir warak kan. Betul eh. Tapi ni ihram. Ni kawasan muka. Tarik sikit dah, tarik sikit. Ini tak boleh. Menutup muka juga. Sunglass tak boleh. Tak ihram ah. Tapi kalau macam saya bila panas gelap boleh. Reading glass untuk rabun, transition boleh. Ya. Ya, ini tak digunakan. Dan dia melibatkan juga kecantikan kan. Nanti pakai tu macam cantik je, macam comel je. Bila lompat lagi tu, nanti pakai hitam tu nak melawak je kan. Bukan yang pasal terang kan. Betul tak? Mawak dah kita. Kan? Cerita dia dulu kan. Okey, okey. Yang ni boleh kan? Yang ni sweet pun nampak jadi. Namun muzakarah yang lepas 2022 telah memutuskan bahawa lelaki walaupun pakai sandal dua jari tutup, tiga jari nampak dibenarkan. Dah boleh dah tuan pakai slipper yang sandal-sandal. Ini jadi pun kan nampak semua jari. Ya. Sandal kadang dari kelinci hujung tertutup betul tak lazimnya. Boleh tak? Boleh lah. Tak berdosa, tak dikenakan dam. Ini fatwa yang terkini dan terlatest di abad ini. Ya. Ya. Di pada pun dan patuhlah napa semua jari. Kan. Napa nama tu pun? Jepun apa nama? Jepun apa nama? Di pada pun nama kan. Tak salah orang beri sebut pun. Jepun ya. Okey, warna wangian. Memakai bau-bauan minyak wangi di badan tak boleh ya. Minyak wangi ya, minyak wangi, minyak atar tak boleh. Saya pening masak minyak kapak boleh tak? Minyak kapak, minyak kapak bukan minyak wangi. Ada tak orang tengah saya rasa minyak kapak sikit pasal bagi wangi. Minyak kapak sini kan, dah pening sini minyak kapak. Minyak kapak, minyak geliga, minyak apa lagi, minyak urut, minyak panas, minyak unta, minyak kuda, minyak kelapa, minyak senyonyong, tak ada minyak kan. Boleh tak boleh? Untuk urut, boleh pakai. Air ni, boleh pakai. Tapi yang plain, yang tak wangi. Ada tak? Ada. Boleh pergi ke kedai mana? Boleh, biasa itu contoh macam, apa nama? Adalah dia dalam nama kan? Orang biasa tahu lebih. Minyak yang ada bidara contohnya. Kan wangi kan? Tapi minyak bidara tu bukan tujuan untuk mewangikan ke tak? Dia untuk perubatan. Boleh. Termasuk juga sabun. Sabun. Sabun cap strawberry. Kan ada wangi strawberry tu. Tapi tujuannya untuk mewangikan ke untuk membersihkan? Membersihkan. Tapi jangan ada basuh. Wanginya dam. Siapa tu cium? Orang suruh basuh je. Orang pergi siung pula kan. So, tujuan itu menentukan dam tak ada dam. Kan? Orang suruh basuh je pergi siung pula. Siung dam. Okay? Mak, pakai badan
pakaian mahupun menghisdunya ke dalam hidung. Dan termasuk kain ihram jangan dicuci dengan wangian-wangian lah. Saya mengutip kata-kata daripada pakar tabung haji kita kan, Saudara Yusnah, dia maklumkan daripada bekas mantan daripada Hafiz. Hari ini dah diputuskan soflan itu dah dikira bukan wangian. Bermakna soflan dah dibolehkan. Berlembut tu, dulu tak boleh. Dulu gaduh isu soflan, gaduh. Oh, ini bukannya wangi, ini memang untuk berlembut. Lembut tu wangi lah. Dah ustaz-ustaz gaduh. Jadi hari ni boleh tak boleh? Bila hantar dobi, confirm lah. Hantar dobi yang laundry bar tu, sabun. Lepas sabun cuci, lepas tu kuman. Lepas tu pewangi kan? Dia ada pelembut, wangi lah. Lembut, softener tu. Jadi softener tu dikira sebagai wangi ke tidak? Maka jawapannya tak. Dah boleh dah di softener kan? Dah boleh di softener kan? Kita nak jenama apa pun, contoh lah softener tu kan? Jadi apa softener ke? Allah pakai tu kan? Jadi, pakailah. Tak apa, ya? Baju ke apa ke boleh. Kemudian menanggalkan rambut ataupun bulu daripada anggota badan. Nak tanggal bulu, rambut, cukur, ketiak, janggut, jambang, bulu, segala bulu atas bawah berbulu. Aku berbulu betul kan dia? Cuma lain, itu berbulu lain kan? Berbulu marah. Ni berbulu yang ada di badan. Sunat untuk dinipiskan sekarang. Ya, di rumah trim sudah mengiyum. Ya, bagi clear, bogil habis. Kan. Ya, yang mana payah, tempat-tempat yang payah, bini tolong buatkan. Suami tolong buatkan dah tu. Suami isteri ada masalah. Dan penting tak ada masalah yang gugur. Padahal, oi mak, kan bulu sini. Kan. Assalamualaikum Ustaz. Oh dia lah kan. Dah macam mana hutan rimba kan. Tak potong-potong ke. Saya memang simpan Ustaz untuk ihram, untuk tahalul. Orang tahalul sini, bukan sini. Ada orang tahalul. Sini Ustaz tahalul. Itu kata tahalul tu bahalul kan. Salah tempat potong. Jambang boleh lebat lagi, terim lah sikit kan. Saya pendek kan, ada sudah. Panjang boleh, tapi jaga kan. Ni panjangnya tu, habis umrah rak potong sini. Dah jaga lagi, dah, mana? Sini kan. Tak boleh sini, kira bulu. Tak boleh, yang tahu sini. Rambut, bukan sini kan. Cerita kan. Okey baik, seterusnya pakai minyak di kepala janggut. Ini ada yang pakai, tak pakai lah. Jadi pulang tuan. Tapi tak boleh kan. Minyak bright cream ke, minyak rambut ke, minyak hijau yang macam apa nama? Ah kan, yang minyak hijau yang ada kat kedai itu. Zam-zam. Kan, zam-zam kan. Lama tu, lama tu. Yang seterusnya mengelat potong kuku. Potong awal daripada sini bagi pendek. Itu pun sunat Nabi. Sunat, dapat pahala sunat. Ya, Nabi pun memendekkan kuku bagi dia sebelum berniat ihram umrah ke haji. Sama dengan kita. Pendek. Terim, pendek, pendek, kuku pendek. Ini semua sunat Nabi. Ya. Alam kita ni, ni jarang-jarang berlaku. Ya. Kalau ada pun kadang-kadang. Jarang-jarang. Kalau ada pun kadang-kadang. Kenapa? Ganti tangan. Ya. Potong tebang pokok-pokok tanah haram. Pokok di Arafah. Janda-janda prak patah dah. Kita tak redam. Tak kena dah. Apa sebab? Bukan tanah haram dan syarat dia. Arafah tanah halal. Arafah tanah haram. Arafah tanah halal. Sebab tu kalau tuan-tuan tak nak pergi ke Jarawanah, niat ihram umrah boleh di Arafah. Nah, apa? Arafah tu di kategorikan sebagai tanah halal. Tapi bukanlah di tuan kata boleh itu pergi patah-patah kan? Bukan.
mana itu haram-haram juga. Ini kalau kena haram kena dam kan, tapi di Arafah tak kena dam, tapi buat ni berdosa kan, tak ada kena kepak apa kan. 10 berhubung binatang ya, ini pun jarang berlaku lah ya. Dan ke-11 melakukan pendahuluan persetubuhan sama isteri kan, tak boleh bersetubuh dan juga berkahwin, mengahwinkan, mengahwini, terkahwin tak boleh. Saya terkahwin lah ustaz. Terkahwin. Kan. Terkahwin lah pula kan. Ha, pula. Okay. Nak kahwin boleh lepas ihram. Kahwin lah situ kan. Ya. Yeah. Ha, jadi ada juga orang jemaah kami dulu datang, dia sponsorkan calon perempuan tu dengan family perempuan tu lah. Dia memang pergi Mekah untuk umrah kami tu dan berniat nak kahwin sana. Si kata mana, kauzi apa semua, payah urusan kan. Sebab apa? Nak kahwin kat Malaysia, payah pula kan. Bini dah ada, ni dengan berdua. Bukan penyondol aku. Bukan penyondol kan. Tapi nak kahwin kat Mekah kan. Nak mengelakkan daripada undai-undai macam. Macam-macam niat dia. Mustahil saja kan. Di Thailand lah, di Thailand lah kan. Apa masalah. Kahwin boleh, semua ada dia punya undang-undang lah. Kan? Tapi nak kahwin tempat ihram, kan? Ihram tak boleh. Lepas tu perempuan yang ada anak perempuan dan semua kan, ayanda-ayanda, laki-laki kena pastikan buat ihram betul-betul clear. Sebab satu hari nanti kita akan nikahkan anak perempuan kita lah, nikahkan anak perempuan dan semua. Kalau kita lagi tergantung ihram kita umrah ke haji, nikahkan anak tak sah. Anak kita nikah tak sah. Misalnya kita dapat anak, anak tak sah sangat. Woi, habis. Dia boleh lelik-lelik, habis. Lepas ni kena pergi mahkamah. Kena pergi mahkamah untuk putuskan apa cara nak buat ni anak tak sah sangat apa pun. Sebab apa? Dalam ihram lagi. So, bukan main-main. Ihram haji, ihram umrah. Ha, ya. Jadi, berhati betul dan buat nak secara baik. So, itu dah dia. 13 larangan-larangan ihram. Bila akan clear semua ni? Bila kita bertahalul selesai daripada sakit nanti. Okey. Kalau haji selepas habis tawaf haji lah. Kan. Lepas habis tawaf haji, sa'i dah simpan. Kalau yang mana ifrad, yang mana qiran. Tapi kalau yang tamattu' lepas sakit haji lah. Kan. Okey, tadi sa'i sa'i umrah ke tak? Ini tawaf sa'i kan ni. Ini tawaf sa'i umrah. Haji yang belum buat, tawaf dan juga sa'i haji. Bagi yang ifrad, tawaf boleh. Tapi sakit disimpan awal. Lepas habis tawaf haji, sakit tak payah buat dah. Apa sebab? Sebab dah ada sakit simpan. Nanti kita akan tengok lah turutan dia. Juga ada yang faham, juga ada yang tak faham. Nanti kita akan tengok turutan ni, faham dari umrah. Okey lah. Kita masuk ke medan tawaf untuk buat tawaf umrah 7 pusingan. Okay. Contoh lah, dikala pusing haji di era 2014 dulu kan. Wah, dah tingkat kan. Tanju, ini paling lambat ni. Atas, bawah, atas, hubung, penuh. Kan? Jam, tawaf haji. Ya, orang daripada Arafah, orang daripada Mina, nak buat haji yang semua kan. Crowded, penuh. Ya, tambahan dulu dengan yang biasa-biasa, pakai baju biasa pun boleh turun, lagi dah penuh. Hari ini undang-undangnya hanya pakai ihram yang boleh turun. Maka ramailah yang menyamar ihram, pakai ihram turun juga. Untuk tawaf sunat yang semua di bawah. Yang mana pakai baju biasa, di atas sikit. Tingkat satu, tingkat dua, bumbung. Ya, hari ini bumbung dah dibuka untuk persediaan haji. Ya. Okey, baik. 7 kali pusingan tawaf lah. Dengan syarat-syaratnya, pusing yang betul. Dan pusing satu daripada hayat suat dulu. Okey. Contoh, ini nak selalu hijau, hayat suat. Okey. Ini kita, sebelum kita nak melangkah masuk lampu, dah pasal niat saja aku melakukan tawaf umrah 7 pusingan kepada Allah Taala. Itu niat sunat hukumnya. Tak wajib niat. Kenapa? Sebab niat di tempat mewakili semua niat. Oh. Cuma niat di sini dapat pahala sunat. Ya, tuan beza lah. Beza pula dengan tawaf sunat. Tawaf sunat tak ada ihram ke? Tak ada niat kat ikut. Tapi niat di sini wajib. Sebab apa? Sebab awak punya buat umrah tawaf pun ni. Tawaf sunat. Maka niat tu wajib. Niat tawaf sunat wajib. Niat tawaf kudum wajib. Niat tawaf wada
wajib. Sebab apa? Nak menentukan niat apa ni? Ha, kan? Maka untuk umrah tak perlu niat. Kalau niat itu sunat dan hukum. Ya. Maka sebelum lama jauh niat, lepas tu lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahilham. Badan mengiringi ke Kaabah, muka dari kawan apa? Badan dan terus. Bahu wajah mengiringkan Kaabah. Bukannya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan. Ini dah tak mengiringi ke Kaabah. Batal. Ucuk depan juga ya. Ucuk muka tengok bahu kiri ke Kaabah. Oh. Sambil jalan. Jangan berhenti kat lalu jauh. Jalan. Ucuk itu pun sunat hukumnya. Istilah baik ucuk. Sebab apa? Nabi buat. Nabi buat begitu. Sebab tu kita boleh berlari. Kita kan? Jadi ucuk dan juga lambai. Tak lambai, tak ucuk pun sah. Ya? Jadi, tapi dinding ni adalah lampu hidau. Ya? Contoh, sudah nampak lampu hidau. Hari ni, lagi besar lampu ni. Satu tak nampak, dua tak imak dengan lama tu. Kan? Lampu ni yang besar lampu ni, tak lama. Kan? Hari jemaah kita turun-turun, bila tawaf, nangis dah tak? Nangis, ni apa hal ni? Okey, tak saya ni, dosa banyak. Kan tak nampak lampu hijau, sabar-sabar ni. Lampu hijau dah sana ni, dah sana. Dia turun-turun, tak nampak lampu hijau, nangis dah. Dia kan dosa banyak, tak nampak lampu hijau. Ali sini sikit, di sini sikit, apa? Haa, tu dia lampu hijau. Aduh, nangis dulu. Jangan nangis dulu, tengok dulu kan. Ah, tak ada lah. Benda-benda yang dimomokkan dengan tak nampak itu, tak nampak ini, tak apa tak nampak. Itu cuma kita mastikal. Kan? Taulah kalau betul aku buat Allah alam. Tapi kena ingat lah tuan. Kan? Abu Jahal itu musuh Allah tu. Kan? Duduk di Mekah, hari-hari dapat khabar elok. Itu musuh Tuhan tolong Abu Jahal. Abu Lahab, Abu Sufyan dulu. Lepas dahak-dahak dah hadir. Elok, tengok okey, tak dapat kan. Kita ni lah, berdosa-berdosa tu memang betul lah kan. Ada dosa sikit banyak lah, ya. Tapi bukan itulah mainnya. Nampak apa, tak nampak khabar itu bukan soalnya. Yang penting, tahulah mana nampak apa sebut kan. InsyaAllah nampak khabar, ah, insyaAllah. Jadi, lebih baik. Kemudian, masuk lampu hijau, itulah mula dia tawak. Okay? Dan situ jugalah akhirnya. Dah habis tujuh, dah habis. Lebih kasih lampu lah, lampu hijau tu lebih sikit. Ha, baru dah balik, baru kan. Baulah cari tempat untuk semayang, apa semua rekan-rekan yang setentang dengan Pak Ibrahim apa semua semayang sunat tawaf. Ya, tapi yang penting lepas dulu juga. Tapi jangan belakang sikit, baulah pusing. Supaya apa? Yakin bahawa kita tidak mengirikan Kaabah, memalikan bahawa kita mengirikan Kaabah. Jadi syarat-syarat setawaf ini yang paling besar sekali. 8 syarat-syarat setawaf. Tolong ambil perhatian yang paling hak ini dia 8. Yang pertama sekali, suci daripada hadas. Hadas kecil, hadas besar, mandi wajib, tak kena tahu betul. Haa kan, kadang-kadang mandi wajib pun ramai yang tak clear lagi. Tolong clear cara mandi wajib, itu nak kena ada usul lain. Tapi kita dah clear kan. Kalau takut nak mandi wajib, tak nak was-was. Tentang TVD, ada laut kan, terkejut. Kan, terkejut laut. Tahan nafas 5 saat, niat wajib, bangun, clear kan? Itu cara mudah. Confirm lah. Tak apa pergi kolam UKM lah. Kolam UKM. Terkejut 10 saat, niat. Tu keluar. Settle mana wajib tempat. Habis cerita. Tapi kena mandi, itulah waspah tak kena, ini tak kena berimpak, ini kena. Payuh lah. Ambil kolam terkejut. Terkejut 5 minit kan? Dia akan lontakan, hati lah. Terkejut 5 minit terus dah. Niat lalu, niat wajib, cerita, habis cerita. Kan, mana niat yang pening kan. Okay, yang kedua dia, cuci badan pakaian daripada najis. Kan, kain ihram betul, bersih. Telekung orang perempuan kadang-kadang, telekung. Tak kisahlah tempat pergi nama apa, Siti Khalidah, Siti Rahmah ke mana. Ni lah, berserik ni. Daripada hotel, sampai ke masjid kan. Berserik bawah, nak hitam bawah tu. Daripada hotel tu masjid tak ada burung kan. Dataran luar penuh tak burung. Tak burung lah, bukan tikus ke mana kan. Habis foto. Pastikan adjust. Nanti balik pakai apa semua, adjust sikit tailor. Ha, tinggi sikit. Yang setara dengan kulali, okey tu. Kan, dah slipper lah dalam kita. Jubah sama, ihram sama begitu lah. Adjust. Jangan serik, sebab ini kebersihan.
terseret habis. Ya, nanti kuas-kuas kebersihan kita. Tapi kalau terseret memang batal lah. Memang kotor lah, memang kotor. Jadi itu benda yang usaha. Dan satu lagi, kalau hotel-hotel tuan-tuan duduk di mana-mana kan, tengok burung pati kan, burung silang-silang atas tu. Dan kalau tersilang, cerawat kena kan. Dia berak tepi, berak ni. Jadi sebelum nak masuk, semak. Bang, cukup saja bang, cukup saja. Okey tak makan? Makan okey, makan okey. Ada tak cukup ke apa, terlekong sama. Al-maklum lah kadang-kadang nak buat tu malam. Kan, benda malam. Tetapi kita tak perasan sangat benda-benda remeh-temeh ni. Bila dah balik hotel, buka tudung, Allah, orang tahi kan. Ini tadi kena sebelum ke selepas? Haa, dia datang kuas-kuas. Sejudah ni bayar sejudah, kan? Bayar dah, ambil cikgu. Tak ada dah, kuas-kuas tak ada. Tapi awak sendiri nak bayar, kan tak? Takutlah tak ria, tak hidup. Maka tak ada dah kuas-kuas. Cuma, yakin dulu. Saya yakin Ustaz memang kena sebelum tadi, balik tadi dia dah kering betul. Haa, betul. Keyakinan sabit, tak apa. Tak ada was-was. Takpelah saya bayar dan tu Ustaz. Ni ada apa ni? Dan was-was. Kan? Saya minta maaf cakap lah. Kan? Kod-kod ada Ustaz-Ustaz. Malaysia ke Indonesia ke yang cakap begitu, tolong pembetulkan mereka. Sebab apa? Kadang-kadang cari duit. Saya cakap saya cakap ni. Ada juga Ustaz-Ustaz begitu. Cari duit. Sengaja cakap supaya memuaskan orang. Ini saya marah. Saya marah kadang. Kadang bila saya dengar, kadang saya duduk tepi tu, pasal telinga saya kadang dengar kan. Sengaja menimbulkan was-was jemaah, jangan. Jemaah bayar kat dia. Betul. Kita ni sebagai ustaz, patutnya jangan bagi jemaah was-was, betul-betul. Ni awak pun was-was kena orang lagi kan. Lepas tu, tak apalah, gila senang lagi kan. Seorang satu kambing lah. Seorang satu kambing lah. Wah, ini ustaz kambing ni kan. Banyak kambing dapat kan. Wah, was-was. Dia tak iya. Wah, ibadah aku kan. Kambing dah 100. Boleh bayar pada saya ya? Boleh. Wah, kan. Ini ustaz kalau ada, boleh buat laporan. Nah, boleh buat laporan ke tanggung haji. Sebab apa? Sebab saya, insyaAllah lah kan. Kita lihat, kita train. Orang kita, ni lah, tanggung haji. InsyaAllah lah, mereka ni amanah apa semua. Kadang-kadang Indonesia, saya tak cakap kan, tapi Indonesia dia suka. Kadang-kadang dia pun was-waskan. Bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nanti mungkin ada yang mungkin dah silap itu. Dia selagi cakap. Dalam ajar Rusia dulu pun sama. Ada juga saya kenal satu dua kan. Yang suka begitu. Jadi bila kita dapat informasi apa semua tu, banyak yang berada atas, berhenti tadi. Jadi itulah. Sebab awak suka gitu. Kan? Lepas tu, bila ada jemaah, saya dibayar. Bayar duit, ni duit apa ni je. Ni saya ni, was-was Ustaz ambil duit ni, tolong belikan kami untuk saya. Wah, dia pun conok terima. Padahal awak kena bertahu, tak ada dah was-was. Kena yakinkan, tak ada apa-apa tu dah. Yakin aja insyaAllah. Tapi, duit. Musim haji tuan-tuan, oi buat duit. Dengan ustaz, dengan tak ustaz, sama yang lain ni kan. Buat duit kau-kau je. Jemaah, duk trusted dia, buat duit. Jadi benda ni ketirisan yang berlaku lah kan. Amanah hati orang dalam usaha. Sebab tu kita membenteras lah kalau ada orang gini kan. Jadi tuan-tuan kena faham benda ni dan kena yakin dengan diri tu je. Ya. Kemudian kalau memang betul-betul kita rasa was-was, apa pada kan? Anda katalah was-was itu memang berlaku lah. Kita cuba tengok semula, saya nak balik. Dengan kita mendatangkan keyakinan dari sudut logik kita. Contohnya, tengok tadi ni. Kalau kena bau tadi, mesti basah lagi. Contoh. Tapi ini dah kering, dah merekah tahi kita kan. Ini mungkin kena sebelum pergi ya, tadi. Tapi, apa perlu buat? Ganti tawaf semula. Ini dia. Tak kena bayar dah pun. Buka telekong, ambil duduk, patah balik bila tawaf, tawaf balik. Tak larang nak start, tak apa, besok pagi buat. Tapi awak dah ihram. Bermakna cukup bunyi tadi tak sah. Kalau yakin memang kena tak burung ni. Kita pun yakin masa mungkin masa on the way nak pergi tawaf tu kan. Apa? Hotel kita pun celah-celah ni burung banyak hantu kan. Jadi logik ke datang? Nah, kalau tak boleh nak logikkan diri, mari jumpa saja. Kan? Jumpa dah tahu macam mana. Ya, kita tengah haji ni insya-Allah. Mereka ni amanah lah kan. Cerita dan orang boleh datangkan logik. Sebab kita memang counter lah benda ni. Sekali dah begitu.
Kan, jadi insyaAllah kita tengok. Tengoklah basah semua, tak ada apa-apa dah. Ini basah nampak ni, bau kena tadi ni kata saya. Ha, kan. Udah, yakin dah balik tidur. Kan, dia orang fikir-fikir apa semua. Nak bayar dam masa tak ada. Kan. Kalau berlaku gitu dah kena masak, kita yakin dengan dia tapi nak sedekah tak apa. Awak sedekah je lah pasal miskin mana-mana, sedekah niatkan pahala, top up mana-mana yang kurang sudah itu je. Tapi tak ada sampai kambing. Kan. Ini kena ustaz kambing aja kan. Kena kambing. Ini ustaz kambing. Semua nak kambing payah. Ha kan. Menutup aurat. Ini benda yang mustahab dia. Okey, menutup aurat. Sering kali yang mana pakai seluar mata kalau perempuan, rambut ni. Keluar ke tak? Dia terbuka pakai seluar mata, yeah! Rambut-rambut tu keluar. Rambut selai dua. Aurat. So, pastikan kita kena yakin lah. Nampak kan lah, saya nampak pasal ajar, rambut je. Haa, ustaz masih. Itu masuk. Haa, tak apa, dimaafkan. Tengah sabar pun sama. Nampak, terus masuk. Dah kan? Jangan buat dia, jangan buat tahu kan. Semak lah awal sebelum mula tawaf tu lagi. Okay. Lagi, bermula hajat aswad, habis pun di situ. Baitullah, sebelah kiri dan jalan depan. Itu normal lah. Normal. Kan normal. Keliling Kaabah 7 kali dengan yakin. Andai kata dah lampu hijau. 6 ke 7? 6 ke 7 lah kan? Ambil? 6. Tambah satu lagi pusing. Tambah lagi yang kedua pun tak apa. Biar lebih, jangan kurang. Itu yang dia punya ubat was-was. Was-was 6 ke 7, ambil satu lagi. Biar dua, bagi yakin, tak apa lah. Sebab ini aku punya umrah. Bukan, bukan kamu punya umrah. Ada yang ada grup. Satu hajah tinggal, hajah tu hilang. Mana dia hajah itu lagi? Dia punya satu lagi ustaz. Ustaz, dia was-was saja dia. Bukan dia mula kita, dia mula kita sama. Kita ni berapa dah, tujuh. Saya pun yakin dengan doa. Tujuh. Tapi dia was-was. Ada apa tambah? Haa, tanda ni jadi ilmu. Was-was tambah. Biar tambah apa? Tak apa, kita semayang. Sunat, tunggu je kan. Sebab tu, kita kena maklumkan. Habis tawaf, kita tak nampak selimut tu. Ditulis itu, King Abdullah Gate. Nampak selimut? Nampak. Tentang tak nampak. Lepas apa? Habis tawaf, kumpul semua di bawah itu. Haa, kan senang. Habis tawaf, awak awal ke, awak habis lewat ke, kumpul bawah King Abdullah Gate. Kan, itu. Saya buat gitulah. Kan? Saya tak boleh belajar. Saya mudah gitu. Dia Allah lagi. King Allah lagi ke? Jifat kita mana? Duduk bawah tu. Supaya sunat walaupun tak belakang dekat jalan tak apalah. Kan? Yang penting kita nak gathering ni kan? Nanti terpecah pada sini apa semua. Yang penting supaya sunat sudah lah. Tapi checkpoint. Cara tempat-tempat tu. Biar jelas. Kan? Jadi ini perlukan pengalaman lah kan? Daripada pertama tersebut. Kemudian jalan tujuan tawaf. Jalan sambil telefon. Tawaf. Sambil tawaf sambil naik kan. Sambil tawaf sambil telefon. Ya, yeah, Datuk. Macam mana Datuk? Projek kita 2 juta lah. Oh, 2 juta. Projek gagal selesai. Projek 2 juta tu udah dulu. Stop dah. Ni tengah tawaf ni kan. Tapi kalau ada orang telefon angkat lah. Dia kan kita ada info dalam bag. Ada orang telefon angkat. Kau kena berisi ke apa, tak apa. Itu dibolehkan. Tapi bukan kita yang mula dah. Kan? Ada orang ada gitu. Sambil-sambil tawaf tu, apa? Mula telefon. Sobat telefon. Dia nak habis dengan telefon waktu tawaf tu juga lah. Awak telefon dulu. Jangan masuk tawaf buat tu. Masuk tawaf apa buat? Zikir kan tu. Baca zikir, doa. Dan tawaf mustajab doa. Doa lah apa yang kita hajatkan dari lubuk hati, situlah sekiranya. Okay. Dan dilakukan dalam darab, di luar Ismail dan juga Syajarwan. Tak boleh pijak kaki Kaabah. Tak boleh shortcut untuk Ismail, tak boleh. Cuba jangan berlaku pula. Okay. Jadi sunat-sunat dia, dari kaki tibak, bau, lari-lari anak sikit. Kan? Kemudian istilah pucuk tu pun sunat. Zikir doa berturut-turut lepas 1, 2, lepas 2, 3, lepas 3, 4. Itu sunat. Kata dah lepas 3, tak larat jap. Lampu hijau lepas aja, pergi jap.
pergi minum lah, minum air zam-zam ke kan. Lepas tu masuk balik belakang. Lah kan. Mula balik pusingan 4 daripada situ balik. Ya Allah, abang. Ha, boleh. Dapatlah. Yang wajib berturut-turut adalah mereka yang daimul hadas sahaja. Mereka yang kencing tak lawas. Kencing tak lawas. Itu ada hukum itu sendiri. Macam mana? Orang yang mungkin daimul hadas. Pantang batuk. Cucut-cucut keluar. Tak boleh kan? Atau hasyar bawa keluar kan? Dia tak mampu menahan. Injak ni. Sudah lulus. Ada lima kata ni. Kencing tak lawas. Angin keluar dari depan bagi perempuan. Buasir. Isteri keputihan. Dan juga Allah SWT. Satu lagi. Ialah lupa pula saya. Nanti saya ingat balik. Kan? Keputihan. Angin keluar depan. Kemudian buasir. Kecil tak lawas. Satu lagi adalah Allah SWT. Kalau zaku ini, tuan-tuan, yang lazimnya 4 pada perempuan, 1 pada lelaki je. Kan? Lelaki ni kadang-kadang buasir, tak buasir, 2 pada lelaki. Buasir tak buasir, ataupun kita tak lawas, 2 pada lelaki. Majoritinya pada perempuan, 3 lagi. Kan? Ataupun perempuan boleh jadi 5 lah. Sebab buasir yang kita lawas pun boleh jadi pada perempuan juga. Okay? Kalau berlaku begitulah, contoh kecil tak lawas lah. Pampers punya stok, tolong bawa banyak. Pampers dewasa. Bila di hotel, pakai mesin. Mesinkan diri apa semua. Pakai pampers, ambil wuduk. Wuduk di hotel mampu menyelesaikan semua pusingan tawaf. Dengan syarat, tiada niat yang lain. On the way pergi menjalan tawaf, untuk bertawaf tu. Pergi ke menjalan tawaf, tak ada minah-indah, tengok teko ke, nak beli shopping ke, melontar ke. Betul-betul nak pergi tawaf je. Kemudian walaupun on the way di sana, keluar setitik-setitik, dimaafkan. Dengan syarat jangan melempah lah. Ni pampers dewasa, kalau melempah, nampak sangat awak kencing pun. Ini bukan bukan setitik-setitik, awak pun cuuuuh. Itu batal. Ini dah buang air siap, betul-betul kaki-baki dia ada. Pergi bila tawaf, mulakan tawaf pertama. Dan berturut-turut, walaupun dah terkeluar setitik-dua titik, dimaafkan. Jalan terus. Sampailah habis yang ketujuh, wuduk dari tu masih lagi bertahan untuk solat sunat lagi. Habis solat sunat tawaf, batal. Kalau nak baca Quran, kena wuduk lain. Ataupun, nak ke sa'i, tak perlu ada wuduk. Sa'i tak perlu ada wuduk. So, tak ada salah. Tapi itu cara bagi mereka yang nak buat tawaf sampai habis, yang mereka ada masalah sil-sil bol ataupun kencing tak tos, tak lawas. Kalau buasir, elok-elok pakai pampers dan tampar sikit buasir dia. Supaya jangan berdarah keluar meleleh ataupun sebagainya. Kalau meleleh tu, banyak lah tu. Bermakna tuan-tuan kena ganti dulu, bagi dia stop dulu. Kalau setitik ke titik, dimaafkan, tak salah. Sebab itu kategori dia. Itu kalau tawaf. Kalau sembahyang, orang yang sembahyang ni pula beza. Orang yang dimahadas kena ambil wuduk ketika mana azan berkumandang. Kita azan berkumandang masa dah di hotel. Sebab apa nak bersihkan diri ni? Bila ke masjid, pintu tutup. Habis macam tu bila masa nak sembahyang dalam masjid ya? Kan? Maka cara dia bagaimana? Haa, dengan baik-baik ni. Cara dia. Bersihkan diri. Pakai pampers. Ambil wuduk. Bawa pampers spare. Botol air spray. Belum azan lagi. Lagi setengah jam. Tak apa. Pergi. Dengan wuduk di hotel. Masuk masjid. Solat dulu tahiyatul masjid. Tak apalah semayang kan? Semayang. Solat sunat dulu. Azan. Bila azan sahaja. Wuduk hotel batal. Maka ambil wuduk baru dengan botol air spray. Botol spray. Jangan nak buat demo buat ambil air. Ah, kita buat. Memang ada. Ha, kan? Nanti kita buat demo. Ha? Nah, sebelum kita habis ni memang saya buatkan demo. Wuduk botol air spray. Ambil komplit. Dah habis botol air spray apa semua. Wuduk tersebut mampu untuk buat qabliyah
sembahyang, solat fardu tersebut dan ba'diyah dia. Paper tak tukar lagi. Paper tak bertukar. Kalau tak meleleh. Kalau banyak meleleh, kena tukar juga. Tapi kalau tak melimpah, tak biar je. Sebab apa? Sebab kencing tak lawas kan, dia sikit-sikit je. Itu cara orang nak dapat sembahyang dalam berjil. Kalau tak ada cara begitu, sampai bila nak sembahyang kan? Azannya baru nak ambil uduk hotel, dia tak berjil. Sebab benda haram lain. Pesen dia, ada pintu-pintu. Masjid Nabawi tak ada. Masjid Nabawi dah azan dan sembahyang, belum orang masuk dalam lagi. Masuk-masuk-masuk, dalam masa kosong. Benda haram, pesen dia, azan untuk pintu. Untuk perangil. Saya kata banyak lagi kosong dalam tu. Bangun. Mana tak ada mati boleh tu. Banyak lagi kosong dalam kan. Tak boleh masuk. Contohlah. Jadi cerita dia, itu dua kondisi, tawaf dan juga sembahyang. Bagi mereka yang dah imun, ada sikit ya, jelas. Okey, Nabi Udah tadi. Kemudian Nabi Udah. Habis tawaf, jemaah pergi sa'i. Okay. Sa'i tak pernah duduk, sampai duduk sunat dan pahala. Pergi sa'i, ikut dalam mana? Laluan yang ada tulisan mas'a. Hari ni kat sini ada tapanan orang hijau. Mas'a tulis dia. Besar saya buat dia. Yang terbaru lah. Kau. Itulah laluan pergi ke bukit Safa. Ni ya, laluan ni. Mana? Sini ke bukit Safa ni tak sampai 1 meter lah dekat. Dekat. Dan ibarat macam sini ke tepi line lah. Lebih kan? Dekat je tak sampai 1 meter. Jadi, laluan masalah. So, kolong kolong kanan, naik belah kanan, masuk lah. Begitu. Dia macam, ibarat macam mana tawaf dengan sa'i satu level. Tapi nak pergi naik, turun balik. Begitu kan. Nak pergi sa'i tingkat bawah boleh. Tingkat satu boleh, dua boleh, bumbung boleh, boleh. Ikutlah yang mana, dibuka. Nak jalan kaki boleh. Nak skuter boleh. Nak merempit beramai-ramai pun boleh. Kan? Cium Hajar Aswad ketika tawaf tak dibenarkan. Sebab menyentuh Kaabah kan, boleh. Nak cium Hajar Aswad, ambil masa lain. Selain ihram, tengah masa lapar, pergilah nak cium. Boleh. Lazimnya yang waktu yang agak lengang orang. Takkan tak ramai eh? Ramai. Agak kurang. Bila? Tengah hari. Dari pagi lari ramai. Malam lari ramai. Malam ramai. Tak panas kan? Siang panas. Lepas zuhur, lazimnya antara zuhur asar, dia agak kurang lah. Jadi boleh cuba try test lah. Boleh cuba try test dulu. Okey. Ketika mana tawaf dan sembahyang pula masuk. Lazim ni umrah kedua ni. Umrah kedua ni daripada Jakarta. Kita habis ziarah apa semua pun kadang-kadang dah pukul 11 pagi. Zuhur 12. 12 suku zuhur. Maka dengan mutawif cuba selesaikan dulu tawaf secepat mungkin lah. Andai kata andai kata tak sempat habis. Pusingan tiga atau dua? Tiga. Haji Jordan yang lampu hijau. Bawa masuk tiga, tak habis lagi. Allah azan. Bila azan, pusingan masih lagi diteruskan. Sedari upaya, cuba habiskan dulu. Habiskan, sedari upaya lah. Habiskan yang tiga ni sampai habis hijau. Habis, kita tahu lah. Masuk soft kan tu. At least 3 komplit lah. Sebagi lagi 4. Habis tu kan. Andai katalah tak boleh habis juga kan. Tak boleh habis. Sebab hari ni bila lalu aja lampu hijau, sini ni ada apa nama? Kan, soft yang dikosongkan. Kita tak boleh pergi lah. Bermakna pusingan ketiga tadi tu kita batalkan aja.
Satu, dua dah settle. Tiga, tak ada tiga. Itu lebih mudah. Lebih mudah. Sebenarnya ada cara lain. Kita boleh ingatlah. Okey. Yang sini kita palingkan bau. Ingat sini lah. Sini. Okey, nampak sini. Okey, nampak sini. Ingat. Memang rumpah. Bila habis mayat, boleh sambung dengan tiga dari situ tadi. Sini tadi, bakar sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, boleh sambung? Boleh. Kod-kod was-was. Sini ke mana? Sini ke mana juga. Kena pelakar lagi. Udah-udah lah yang ni. Tiga tu bakarkan aja. Satu dua kereta. Mati tiga, masuk balik lampu. Hijau balik. Air tara dia. Cuma laki perempuan masalah dia. Perempuan akan bayang belakang. Laki mungkinlah depan. Kena deal kat mana jumpa. Mana jumpa balik. Perempuan tak apa. Ini dah azan, tak boleh nak. Tak nak pergi depan tu. Sebab perempuan masuk terus ke soft dalam. Jangan berpecah. Masuk. Nanti dah habis. Tunggu saja balik dekat dalam, kat pintu gate Allah. Masuk tu kan. Yang laki perlu saja. Perempuan ajak turun pondak lah. Nanti tak seorang. Naik kahwin. Terus tengokkan lah semua. Nanti habis semayang, kumpul balik situ. Mula balik lampu hijau. Itu. Cara. Yang lampu hijau tu kita boleh reverse ke? Lazim ni kalau dalam keadaan crowded, payah reverse. Nak kawan arus tu leceh. Ikut arus lebih mudah. Kan? Ikut kejap. Kemana lalu tu, tanpa apa lagi kan? Saja jalan. Sebab apa nak mula balik hijau? Itu lebih mudah. Kan? Kumpul balik. Dah jumpa. Tarik lampu hijau, ikut arus. Jangan lawan arus, ikut je. Dan terus boleh lampu hijau. Maka senang. Balik masuk ke tiga. Habis mana habis lah. Itu kalau azan. Kalau kentut. Kan? Datang angin yang tak diundang. Kan? Cuma tiga ni. Rot! Maka batal. Maka kena ambil musuh air spray. Untuk. Kalau perempuan, bawah tangga King Abdul Aziz Gate, ada tempat wuduk. Take note tu. Bawah tangga King Abdul Aziz Gate, ada tempat wuduk untuk perempuan. Dalam gate tu, bukan luar, dalam. Wuduk lah, wuduk ke gate kan. Kecil tak boleh, wuduk je boleh. Dan tempat wuduk tu. Tapi, biasakan pakai botol spray lah. Kan, mudah. Kita ni grup ikut grup kan. Bila dah kentut, tiga tu batal automatik. Mula balik lampu hijau pula. Bukan dia tarik dari tempat kentut. Ini jamak dia. Bukan bau ni. Dia tarik dari tempat bau kentut dia. Tak boleh lah kentut. Tiga tu automatik batal. Mula balik tiga balik. Satu dua sah. Kan? Yang dia settle sah. Tak ada kacau dia. Kita akan mulakan balik lampu hijau yang ketiga semula. Jadi bukanlah itu jenuh tuan. Tujuh prot satu balik mampus. jenuh. Itu macam payah lah. Jadi kita buat sini memang angin banyak. Makan sepedak ke apa kan. Angka semalam. Angin banyak. Angka banyak. Boleh angka dulu kan. Lagi megah yang pernah nak rasa boleh angka. Bukan nangka pula. Laporlah pula kan. Dengar benar ke? Okey, tabah. Ada apa saja? Bila tabah, kalau kita sentuh tu ni, dia tak dapat tangan dulu. Tetapi kalau kita nak solat sunat tabah nanti, kena ambil baru ke? Sentuh lagi perempuan. Okey. Pakailah hukum yang telah dibutuhkan oleh Bukhari para haji, iaitu Imam Syafi'i ya. Ini bukan imam lain tak. Kita tak ada melompat-lompat ke mazhab lain tak. Imam Syafi'i lagi. Iaitu sentuh hati perempuan tanpa lapik, tanpa syahwat, tidak membatalkan wudu. Ya. Jadi tanpa lapik, tanpa syahwat. Maklumlah kita ramai lelaki tak pakai slipper ke lah. Tawaf. Kena mak-mak India daripada Pakistan. Haa, bijakan. Ataupun kerana doa cukup ke? Kita itibar, kita bukan tepi, kan? Dia pakai direct aja. Maka batal tak wuduk, tak batal. Tak ada salah, terus je. Ini hukum terpakai daripada keluar pintu hotel sampai masuk hotel.
Daripada keluar pintu hotel, on the way tu sama juga kuku pakai. Tawaf, sa'i, jalan apa semua sampai balik hotel. Boleh pakai kuku yang macam ini tu. Madinah tu. Madinah pakai di macam ini kita sini. Sentuh batang, sentuh batang. Makkah beza. Sebab apa? Masyakkah. Ruhsah tu ada diberikan. Grounded. Zahmah. Maksudnya kalau kita nak pergi sepanjang biasa pun boleh pakai kuku ni. Ya. Walaupun tak tak boleh buat tawaf. Benar. Selagi di Mekah, pakailah kuku tersebut. Aku kalau pergi makan, ya kan? Pergi makan, kuku juga. Balik-balik, balik-balik, semayang. Tak ada salah. Yang penting jangan bersyawat. Itu je kan? Oh. Itu je, syaratnya dengan syawat. Sebab tu kita jangan, kita nasihatkan jemaah, suami isteri jangan duduk tegak sangat. Dekat tangan, dekat awal, alam-alam lah kan. Dia boleh short, dot. Dia boleh short, dia boleh short, dot. Kan? Dia boleh datang current. Ah, datang current kan dia panjang, batal. Dan ni, hari tu mana kan? Ah, perempuan pegang kat ihram lelaki. Apa kan? Pegang ihram. Ah, itu okey. Kan? Sebab lelaki pegang ke perempuan. Pun boleh juga. Kan? Ini depan, kan? Ini depan. Queen depan, queen depan. Queen control. Queen control lah, miskin lah kan? Ini menggunakan queen control. Yelah, orang rumah kereta ni malam pergi umrah contoh. Kita tak kerti, ya, duduk belakang. Tak salah apa pun kan. Tapi pegang kain, pegang telekung, tak apa. Jangan pegang daya amat tangan. Oh, sweet. Oh, kan. Sweet. So, kan. Ini pun dah puluh. Tak ada apa-apa, tak ada puluh lah. Sodok. Dia boleh shot juga kan. Baik kan ini kan. Ha, jadi, jangan pegang. Pegang kain, tak apa. Kan? Apa dia? Bawa tali. Bawa tali. Boleh juga lah kan. Beli tali baby tu yang ada wayar gitu. Ikat tangan kita, ikat tangan dia. Faham ke? Orang betul tengah. 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 Dalam yudahnya timpal. Ya. Pegang aja pegang. Pegang kat ihram. Biar ada. Benda mudah itu. Tapi ada juga orang tawaf. Lepas tu sampai azan perempuan tu dia berhenti kali juga dia masuk sahih rada. Haa, nanti akan dihalau. Kan? Orang perempuan kan ada. Dia tengok celah lelaki. Dia celah lelaki semayang kan. Tapi biasanya yang pakai ke apa semua. Ya Allah hajar, ya Allah. Nampak, nampak kan. Tapi hari tu pernah sekali asal. Memang terlepas betul. Elok sakit perempuan depan. Yang lelaki sebelah bengong. Tak tegur lah. Ajar, ya Allah katang. Boleh, sah, potong kan. Yang lelaki sebelah ada bini dia ke mana kan. Tapi mazhab dia gitu kan, tapi tak boleh. Nampak boleh, mana boleh perempuan datang langsung lelaki kan. Tapi kita lepas, sebab perempuan nak menjauh ayat suat. Dia bangun, polis pun tengok kan. Ada perempuan tu kat dia kan, nampak polis. Polis dia memang nampak, nampak jauh je. Tak polis kan gitu, polis kan. Nampak jauh, dia memang tak nampak. Dia tak pasal, Allah Allah lah. Jadi orang perempuan lah. Kan, jadi Allah Allah. Jadi benda tu kadang terlepas kan. Tapi biasanya semayang tak ada dalam pastikan. Datang juga tu pastikan. Nampak haji ajar. Ni perangai-perangai Pakistan ni. Pakistan, India ni lazim duduk telah-telah pun. Macam tak ada. Macam pantas kan macam jekar. Kita akur kan. Kita ni akur. Ya, ya, boleh, boleh, boleh. Kanan-kanan lah kita. Pergi-pergi lah kita. Kita ikut je arahan dia kan. Itulah. Okay, baik. Habis. Semayang sudah tawaf. Terus ke masalah. Okay, mula ke sa'i daripada bukit Safa. Nampak? Safa start kan. Ada juga yang mula daripada Marwah. Nampak start ni kan. Ada juga yang mula daripada Marwah. Sebab sebab awak hotel daripada Jalan Jeria. Maksud daripada Marwah dulu. Wah, sa'i ni. Ah, sini sa'i dah. Terus yang mula. Jadi kes 2006-2005 itu dicerita yang sampai pada saya. Grup-grup masyur juga ni, dipimpin oleh ustaz yang hebat juga kan, Jalil Ki. Patut mula tawaf dulu baru sa'i, dia sa'i dulu. Kan? Sa'i dulu pula daripada Marwah dulu. Awak lah pun selebriti, tapi itulah kita kan, tak belajar kan. Kan? Ada lah, jadi bila tu berlaku, berlaku. Jadi, ni nak lihat ilmu lah kan. Jadi mula Safa, Safa start. Pastikan mula dekat bawah tiang ni, ni nak bawah sembot. Sembot, sini lah sembot ni.
So atas bukit tu kat Marmar ni dah kita sah lah. Tak perlu sampai dinding pun. Ya kan. Dan dia atas tu dia kan lah. Jadi ni saya buat, strategi. Ya, dah kita sah lah tempat ni. Dan mula. Marwah sama juga. Ada Marwah N, Marwah lepas kan. Nak pusing bulatan boleh, tak nak pusing bulatan ni boleh. Shortcut pun boleh juga. Jadi lepas daripada dan bapak kena berada di bukit itu, kena sampai di bukit itu. Baru kalau pusing bulatan lebih yakin lah kan. Ha, itu je lebih yakin, dah confirm kita dalam bukit. Jadi Safa mula sini. Safa ke Marwah kan, itu dikira satu. Marwah ke Safa, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jauh Safa Marwah, boleh saya katakan diberat daripada sini ni ke simpang hujung dia lah. Ni jalan ni, jalan depan kita ni sampai hujung dah ada pasar kan. Haa, itulah satu hal 450 meter. Lebih kurang satu balapan stadium kan. Baik tu tuan-tuan, ialah ini yang menguji stamina ni. Kena top, kena tawaf, berat, berat awak. Kena saing. Tu dia Marwah hujung. Kan. Tu saja hujung dia kan. Kita pun nak mula. Nak mula tak? Nak mula. Nak mula. Hai, jauh. Wah. Tengok hujung Marwah itu saya hujung. Hoi, mak kan. Sebab tu kena ambil stamina. Stamina. Ustaz, nak tanya Ustaz. Ya. Kalau yang tak lalu jalan yang misalnya kita nak cari orang upah tak boleh. Tepi ni ada. Ni ada di bimbing ni. Kadang-kadang ada pot-pot dia bang. Ya. Dekat sofa tadi pun ada. Kan. Tepi ni ada kau dapat tau ni. Tadi pot-pot kan. Sebab situ lah situ sejak Azali pun. Dia siap hujung redar. Ha? Dia siap hujung redar. Dia memang ada. Dia wheelchair je. Duduk je. Satu hala Safa Marwah sa'i apa semua RM120. Siap tujuh kan. Habis siap. Oh tujuh. Semua. Kalau tawaf dia duduk kat mana? Kalau tawaf dia luar. Itu sebelum masuk dia. Sebelum masuk, tonton kira dataran luar, menara jam kan, menara jam. Depan menara jam tu ada orang duduk situ. Atau dalam nak pergi ke dan atas masjid belah kanan ni. Ah dua tu lah. Kita kan duduk jauh kan. Kalau daripada hotel tu macam mana? Daripada hotel tak ada. Kan? Tak ada. Kalau nak kena pinjam kursi roda hotel, ada orang tolak kita lah. Ataupun kadang-kadang ada juga budak-budak bangla ada ubah. Kursi roda tu kita punya, beli saja. Kursi roda tu beli dalam 400 riyal tu. Kita simpan aja dia tu kita punya. Jadi tulis nama ajar umur, ada kursi roda. Bangla kadang banyak budak ni, tak lupa. Dia tolak kita sampai masjid je. Oh. Sebab kalau dalam tak boleh. Dalam tu kena ada betul-betul orang yang ada authority. Melainkan di mentawif, kan? Kalau macam mentawif yang mana free. Tak ada apa-apa kerja waktu tu. Dia orang pun ada juga buat upah, kan? Dia buat upah siap semua. Dengan pergi ke masjid, tawaf, sa'i ke bawah, atas. Kita kena tanya. Tanya kan petugas haji. Tanya petugas haji yang dia akan cari kan. Sebab yang tawaf tu pun nak kena pakai ihram, pakai netek, nama kena dia oh nama kan. Tapi dah lupa. Bila hotel, pergi ke masjid, tawaf besar. Sa'i lagi, hantar balik. Kita daripada katil turun, naik kursi roda. Tawar sa'i, naik katil. Itu macam dia ambil 600 riyal. Harga yang cukup berbaloi lah kan. Penat lah dah. Satu per satu kilometer kan. Nak tolak lagi tawar sa'i. Siap sa'i, siap kawal. Siap. Daripada katil ke katil. Kalau hati-hati dia katil kan. Wah, mudahnya kan. Cuma wheelchair sendiri. Dia tak bawa wheelchair. Wheelchair kena sendiri dia. Kalau mesti umrah dia lupa dalam 500. Pun depend pada hotel mana. 500 tu kan, daripada hotel 50 meter. Depan Safwa tu. Tawaf sa'i balik Safwa 500 tu depan atas hotel.
Ini 1 kilometer. Boleh jadi 700-800. Pendek kata kalau nak gitu aja, memang kosnya kena bawa lebih sikit lah. Kalau yang skuter tu saya mana? Skuter pula naik ke tingkat 1 kan? Tingkat 1.5 kan? Ni ground floor, atas ni 1. Atas tu, setengah 1.2 tu ada satu level, ada skuter. Memang skuter macam tu. Kan, itu dari situ Arabiyah dan Kahrabaiyah kan? Ada digambar skuter pun, ada digambar skuter, boleh. Jadi mungkin boleh beritahu kepada dia, saya upah untuk tolak ke masjid saja ke tempat skuter. Nanti skuter saya buat sendiri. Dia murah sikit. Tolak dan juga dari situ balik, tapi kita kan nak tunggu pula kan. Dia kaji benar nak tunggu tu kan. Nunggu boleh, duit je dia orang ni, itu je. Tak siapa pun, bagi duit benar lah. Tolak saya kan, 100 saya bagi. Setunggu saya tawar habis semua, sejam, dua jam, saya bagi 100 juga. Tolak balik saya 100, bagi dia 300. Jadi dia sanggup ambil, tak nak, sudah. Sebab kita naik skuter pula nak berubah. Skuter pun dalam 115 rial, tawar 115 sa'i 230 rial. Tambah 300, 500 ni pun sama kan. Baik dia, uang kita tak habis. Lagi mudah. Tak payah dia tinggi-tinggi kita ke mana. Dia yang bimbing, dia yang bacakan doa. Ajar baca doa ya, lambat ketilak, lagi bagus. Dia siap bimbing lagi. Ini macam dengan hotel jauh, 1,000 pun tak apa. Sedekah lah kan. Yang penting aku punya kewajipan settle lah. Umrah pertama settle, umrah sudah tak payah buat kan. Sebab kita pun dalam keadaan yang sudah. Tak payah buat, yang buat wajib je. Lalu tu, saya nak lock ustaz untuk haji nanti ya. Tahu kifadah haji nanti saya haji, ustaz lagi sekali. Bagi upah kat dia. Dan orang kadang ialah, bukan setakat duit je. Kadang-kadang orang bagi upah lagi lah. Kadang-kadang budak-budak student kan. Sudah Mekah, ustaz ni, kadang-kadang Indonesia juga. Ustaz, kalau nak menonton tu, ada orang mana? Dekat Mina pun ada juga. Itu pun ada upah juga. Kan, ada orang upah ni. Ujung ada pada tujuh hari. Kan, ada upah ni. Lepas tu, kalau betul lah yang nak jumpa upah ni, kita pun dah reset. Ini macam kita bawa 50,000. Kena bawa 5,000. 5,000 rial, dekat 6,000 lebih dia bawa. Berapa? Sebab nak upah. Kan? Kusin Radha pun yang dapat dengan lah. Beli? Tak ada. Kalau hotel ni 3,000, kusin wakaf tu adalah 3 biji. Kan? Kusin Radha nak beli senang. Banyak. Kedai farmasi bersepa. Kedai farmasi, banyak kusin Radha. 400 rial harga pun lebih. Kan? Kusin Haji naik harga. Kusin Haji naik berapa? Ya? Jadi boleh beli dulu kursi roda tu, pilih kita punya. Senang. Kita simpan dalam bilik. Perlu pergi masjid, jalan susun jalan. Besok tak larat, wajibat tak larat, dulu upah. Tapi boleh cacah 1,000 upah bagi mereka yang duduk di hotel yang jauh, yang muasasah. Sebab itulah kadar harga ni pun. Memang tawaf, tolak pergi balik, tawaf habis, sa'i lagi. Itulah. Kalau ustaz, kalau setakat pergi masjid je tak macam-macam. Kita nak pergi biasa lah kan masjid kan. Jadi tu agak ke berapa anggaran? Kalau tak ada tahu masjid. Pergi masjid untuk orang solat je. Itu lah solat eh. Saya pun tak pasti lah kadar berapa lah. Sebab tak tahu lah pula orang solat. Saya sini pernah dorong orang tahu sakit ni. Sekali saya ambil lah. Pantau pinggang. 1,000 dia bagi saya kan. 1,000 bagi saya dengan penat itu. Wah, kan? Wah, mana? Kita ni banyak benda lagi nak kena buat kan. Bukan sebab nak tolak jemaah saja. Kalau awak memang duduk situ, tak terlibat dengan jemaah-jemaah haji apa semua, saya ambil upah saja. Kan? Dia memang kerja awak. Kita ni nanti nak pergi ceramah lagi, apa semua. Kewajipan tu banyak lagi. Ni cuba nak test ni. Test power tengok orang tu lah. Sekali je, jemaah kan besar, besar kajah ya, perempuan semua. Oi, mak kan. Rasa semua ni kan. Jemaah relax hidup, kita kaki atas. Muntah habis kaki situ lah. Biar apa hari. Ay, habis. Kalau minyak kapok, minyak habis pun keluar. Kan? Jadi, sekali je lah malam-malam. Udah lah. Jadi, bukanlah kita berbalu sangat tak. Walau orang lain memang berupah, memang berbalu sangat. Tapi kalau saya, banyak lagi skop kerja yang nak buat. Cuba saja nak rasa
Dia punya kaji benda dok ambil ubah tolak. Cuba try tengok kan. Allah Allah kan. Itu benda yang betul-betul saya ni. Ha. Kan. Oh. Naik bos dah. Bukan naik mungkin bos tanjung raka. Ini sampai bagalah. Ali ya Allah tolong tolak, tolong tolong. Kita pun besok jemaah mak ai kan. Hai mak ai. Tuan tengok upah dorong. Hotel sekian, saiz double XL. Banyak yang lain tu. Siapa ambil? Tawaran 1,200, 1,300 tawaran. Oh, tak mau lagi. Tak ambil. Tak. Patah bidang. Sebab apa? Dulu boleh. Tawaf di bawah boleh tolak. Pendek sikit. Tak tawaf satu kali di atas, bersamaan empat kali di bawah. Bersamaan. Empat kali di bawah, lu ni atas. Kan? Wah, kan? 500 meter satu hal, satu pusing kan? Bukannya sekejap lah kan? Cerita lah kan? Pengalaman tu, pengalaman. Ha, kan? Baik. Safa Marwah, dia ada lampu hijau. Berita tengah dia. Sunat lari-lari. Anak. Dan ni, panjang lampu ni kurang lebih dalam 30 meter je lah kurang lebih kan? Sunat dari ayah kami berdoa. Allahumma ghafir warham wa'fu watakarram watajawaz wa'fu arham. Ha, tu doa dia. Itu macam pendek dia doa, ini macam panjang dia lambu. Kita doa dengan dia. Kalau hafal lah. Kalau tak hafal, senyum je. Pun boleh. Yang penting kau lari lah kan. Lari itu sunat hukumnya, tak wajib. Yang perempuan nak lari, perempuan tak nak laju. Yang sunat lari-lari anak, laki je. Ini perempuan tu. Kan, habis gegur, habis semua. Tengok, ya, lelaki tengok je. Tengok, geng-geng Pakistan, woi. India, kan. Kita pun heran tengok je, ilmu ni ke. Masa jamak lah kan. Lari, habis. Tudung-tudung. Sini lah tudung. Sampai terselak pun ada, kan. Tercabut tudung. Lari, ya. Yang India Pakistan. Saya kata mana nak ajaran datang ni. Saya berusia kan. Bukan mazhab dia lah. Kita tak jalan slow. Tengok kan. Jalan laju lah. Jalan laju. Kita lari layak anak kaki. Dan perempuan jalan laju. Haa. Gitu. Jalan laju. Jadi. Bila dah habis lampu hijau. Sama-sama ada ruang aja untuk perempuan. Jadi. Grup tak terpecah. Yang saya kagum sikit. Macam Turki. Kagum. Kan. Turki ni dia mazhab Hanafi. So bagus. Kan bagus. Turki. Geruk tak pecah. Perempuan tengah, laki keliling. Jalan. Bila zikir tu, Allahumma salli'ah. Saya buat juga lagu saya. Kali pertama saya berbunyi. Kali kedua tak bunyi. Kan? Allah. Allah. Kan? Mutawai seorang yang bunyi. Yang lain. Dah lah kan. Tawaf tadi, sa'i lagi kan. Tama kami kita slow lah Ustaz. Tak boleh buat. Terima kasih kita. Tak boleh buat. Kita semangat nak buat ononnya. Tak boleh kan. Tak boleh. Itulah. So, selain daripada stamina kat sini, bawa juga kan, apa nama? Vitamin kan, vitamin bawah tu. Saya antara yang saya suka amalkan 2 hari atau 3 hari tadi ialah barakah tu kan, paling jauh tu. Rendang dan ayam dia ni lah, vitamin C lah, sekali zinc lah kan, sekali zinc atap apa semua ada lah tu. Minum je lah kan, tadi minum semua dah 3 hari sekali minum. Dia ok lah. Demam-demam tak ada kan. Sakit-sakit lemah-lemah kalau okey sikit kan. Jadi tuan-tuan saya tengok pada diri masing. Ini contoh barokah tu kan. Banyak agama-agama lain tak keluar tu. Tapi saya suka makanan barokah tu je lah. Itu pun sebenarnya kata doktor, yelah. Nah, nampak tu kan. Vitamin ni pun satu hal juga. Kalau tak perlu, tak pakai kan. Kadang-kadang, betul. Saya pun jumpa ke doktor kata, daripada makan vitamin C, baik makan buah oren gitu kan. Betul juga kan, makan buah banyak. Buah banyak makan. Daripada makan minyak ikan, baik makan ikan kan. Jadi baik makan ikan tu. Yang awak makan ikan, wah, lah semua. Makan ikan betul ke lah bos.
Yalah, itu logik dia. Kan? Saya pun ikut je lah. Okay, baik. Nampak skuter? Ini lah skuter tuan-tuan. Lazimnya dalam umrah yang kedua ataupun haji sendiri pun memang skuter ni kita pakai. Sebab penat lah. Pekerjaan haji dekat Arafah dah penat, Mina dah penat. Tawaf haji, sa'i haji, merempit beramai-ramai kan. Oh, bahagia kan? Oh, kan? Kota di kampung, macam ni, kenangan. Tiga tuan perempuan media tu, perempuan ke? Tak. Memang afdal jalan kaki. Ramai yang ajar ke afdalan itu. Tapi, skuter pun boleh juga pakai. Kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana haji, Nabi naik unta. Tawaf dan juga sa'i, Nabi naik unta. Haji tu. Wah, lepas tu dia haji ramai juga naik skuter ni. Dia takkan naik unta pula, habislah dia nak berak kan. Dia haji dia naik skuter. Haji kata, ojik yang mana ada unta sah. Kan, ada unta ni mana mahu ya. Naik dalam skuter. Harga tawaf RM75. Eh, salah. RM115 tawaf air. Air kan? Air RM115 tawaf RM150 sa'i. Sa'i complete 2 set full umrah RM230. Ah tu dia harga. Ah kena tambah duit tu, duit lagi. Duit lagi. Bukan sekali skuter, kadang-kadang dah kena sekali gian, nak kali sekali. Ya, ya. Suami ajak ke bawah. Tak payah lah bang. Atas skuter lah. Skuter juga. Kita pun kadang bini je lah. Ego lah. Dah bini nak atas juga skuter. Bila dia? Tawaf. Umrah skuter. Umrah kedua skuter. Haji skuter. Skuter semua. Bila masuk ke bawah. Jadi, sekali-sekala boleh lah rasa. Rasa juga bawah. Rasa juga skuter. Rasa lah. Eh? Jangan mula-mula rasa skuter. Nanti teruk gian. Ah, pernah sebab grup ah, mula-mula skuter. Mula-mula sebab kita masuk dalam taif. Masuklah dalam skuter dulu sebab taif kan dah banyak jarang penat sebab apa eh. Esok pula kedua, kita nak turun bawah nak bagi rasa. Ustaz semua sekali skuter, bagi duit. Duit. Dah dua buat skuter kan. Tinggal satu lagi umrah baru dah biar. Sudah biar turun bawah. Skuter juga kan. Mudah saya lah. Eloklah biar tu lah. Sebab aku skuter. Tapi kita nak bagi jemaah rasa keluar kan. Itulah penangan kalau mula-mula skuter. Ya, jadi lagi kan. Lagi nak cerita dia. Ni ada Razia meninggal ayah ni. Okay. Sekarang itulah ada kenangan-kenangan ni. Yang mana hidup lagi yang dah meninggal kan. Itulah kenangan abang ni kan. Kawan grup ni. Mak saya adalah. Alhamdulillah sampai sekarang ada grup, ada hidup, ada grup kita apa semua. Ada yang hidup, itulah. Ada yang meninggal, meninggal juga kan. Itulah. Kenangan-kenangan. Ya, cerita dia. Jadi, mana kata skuter ini boleh diambil RM230 tawaf satu komplit. Ya. Bercukur guting dah habis tak ada skuter ataupun sahih yang lagi habis maruah habis. Dan habis di maruah tibalah masanya untuk kita bergunting juga bercukur. Okay. Sahih pun kadang-kadang kita taklah terus menerus. Kita pun mengenang jemaah kan. Satu ke maruah, dua 3, 4 rehat. Ah gitu rehat. Rehatlah rehat dinding nyandor kan. Hari nyandor. Tidur kan. Nak tidur lah pula sebab penat. Penat kena usia kan apa semua penat. Kan. Habis je bangun je. Ah Zat, dah habis Zat. Dah habis apa lah. Ah awak tertidur terlelap kan, terlelap. Alamak tu lah kena tanggu bagi 3 pagi. Jom, bangun lagi. Ada lagi 3 lagi. 3 lagi, Masya Allah. 3 lagi. Dan, seseluruh lah sekarang, kan. Pastikan, kairan punya konten bagus, kan. Kadang-kadang ada kairan mana, tak tahu, dia pakai, kan. Tak menyengat peluh, habis peluh ke kakang. Meleceh lah. Itu disain ngengkang. Ngengkang, main. Main peluh lah. Ngengkang, ya. Dah lecet, dah terkangkang, kan. Sebab itulah kena cari yang bagus sikit ihram tu kan. Ni awak beli kain ihram kamda kan, sekitar 4.5 kan, terbungkus kan, tak punya nak penuh kan, jadi payah, jadi beli yang elok sikit kan. Jadi dah habis sa'i komplit,
sampai lah masa untuk cuci dulu itu, dan juga masuk waktu. Setiap hari masuk waktu bercukur di rambut, di kepala, dan tidak kurang dari 3 helai. Okay. Masuk waktu ni maksudnya dah habis syair 7 hari. Bukan masuk waktu azan, bukan. Masuk waktu dah habis syair. Rambut di kepala, kan? Ha, nak dicukur mana? Rambut di kepala. Mana yang jadikan di atas rambut? Ha, ini namanya rambut. Ini namanya janggut. Potong apa? Rambut, bukan janggut. Rambut tak kena, rambut rambut di kepala. Tidak buang, 3 helai. Ambil gunting, ram, cerita. Tak ada gunting, Ustaz, tak ada gunting. Ya, kan? Pun boleh, jadi tercabut 3 helai lebih. Tak ada juga, tak boleh cabut. Pendek, Ustaz, ambil lighter, bapa. Kan, lighter tu kau kan buat umrah pertama ni, umrah kedua, 3, 4, 5, 6 cukup 6 Shaolin lah. 6 kumpul kan. Jadi Pak dia kata ambil lah, yang penting buat lah dari mana pun, yang penting 3 helai mesti kasih binasa. Habis kita yang perempuan ambil tepi dinding apa-apa sikit, ambil telekom kak, ambil dan ni kadang-kadang telekom member sebelah yang ambil siapa apa-apa yang semua rapat. Masa masuk tangan, saya tak ada apa-apa. Member kan. Kalau kau apa-apa tu boleh lah. Rambut sendiri lah kan. Rambut sendiri yang